Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum, alhamdulillah. Kita awali pertemuan kita di siang ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai dengan hari ini di hari keempat bulan Ramadan 1437 Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap ibadah yang kita tunaikan khususnya di bulan Ramadan ini dan juga membimbing kita agar bisa memaksimalkan ibadah di bulan ini sehingga kita bisa menunaikan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari sisi. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi kali ini kita akan khusus menepikan sejenak kajian tafsir kita untuk membahas hal-hal terkait dengan Ramadan khususnya tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Ini penting kami sampaikan. Ya, saya akan buka dulu dengan dua keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara kemuliaan Ramadan, jika Anda bisa menunaikan ibadahnya dengan baik, itu di siang ataupun malamnya, salah satunya bisa menghadirkan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa. Anda bayangkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dari mulai baligh sampai dengan tiba di masa kita memohon ampunan itu, ya. Baik. Perhatikan misalnya di malamnya, ya, suasana malamnya, belum ke siangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 37-nya, ya, kalau kita lihat redaksinya, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan, yang kita sebut dengan tarawih itu, kalau dia lakukan dengan benar, ya, yakin karena Allah, dengan imannya bukan karena sekedar formalitas saja, kemudian dia berusaha mendapatkan pahala berlimpah dengan mengevaluasi dirinya, maka perhatikan kalimatnya. Sebelum Anda mendapatkan pahalanya, kemuliaannya, kata Nabi, kalau benar qiyamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan sampai di malam itu. Ya. Termasuk siangnya. Kita sekarang ada di fase siang. Ya. Perhatikan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam hal siang ini beliau sampaikan di hadis kitab yang sama Al-Bukhari nomor hadis 38 kemudian diulang kembali oleh Imam Al-Bukhari di nomor hadis 1904 dan nomor hadis 1905 beliau menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan man shama kalau yang tadi malamnya qama ya qiyam ini siangnya man shama ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang dapat menunaikan siam Ramadannya dia lakukan benar karena Allah bukan cuma formalitas sekedar tahan lapar haus ya tapi dia lakukan karena Allah dan dia berusaha memburu banyaknya pahala bahkan dia bermuhasabah akan dosa-dosanya itu kata Nabi kalau benar puasanya maka kalau tadi sampai malamnya dia berbuat salah diampuni, dari malam ke siang dia punya salah lagi, diampuni seluruh dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Jadi maaf, kalau kita ambil dari dua hadis ini, kemudian situasi kita hadirkan di hari keempat Ramadan ini, tanyakan pada diri kita, mohon izin, apakah sampai dengan detik ini kira-kira dosa kita sudah terampuni atau belum? Ciri-ciri yang terampuni itu ada ketenangan dalam jiwa, ada rasa tidak suka mengulang salah yang sama. Ada perbaikan-perbaikan dalam amalan. Ini kalau Anda misalnya sampai hari yang keempat ini belum mendapatkan karunia itu, maka barangkali ada yang belum tepat dalam puasa kita 3 hari kemarin. Ya, salat qiyam kita sampai keempat tadi malam. Ya. Maaf, jangan-jangan Allah berikan kesempatan di hari ini untuk memperbaiki yang lalu-lalu sehingga lebih bisa disempurnakan kembali. Ya. Di antara itu, ya, kita mencoba untuk bisa memaksimalkan ya, apa yang bisa kita harapkan itu, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan karunia pahala yang berlimpah ya salah satu caranya kita bisa meniru, melihat dan meneladani kira-kira apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW dituntun oleh beliau untuk bisa memaksimalkan ibadah ini sehingga bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan tadi maka materi hari ini kita akan coba bahas tentang tuntunan Rasulullah SAW di bulan Ramadan ya.
Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ujung ayat ke-7. Kita ambil kaidah umum dulu sebentar. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ini kaidah umum ya, kaidah dasar sekali. Kata Al-Quran, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Maka segala yang dibawa oleh Rasul, dituntun oleh beliau, itu yang cepat kita ambil. خُذْ itu ambil dengan segera. خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً. Quran surah 9 ayat 103. Kalau zakat sudah harus dikeluarkan, maka cepat ambil. Kalau orangnya tidak ingat untuk mengeluarkan, yang ingat berikan tahu. Kasih kabar, itu harus segera disampaikan. Wa ma'atakumur rasulu fakhudhu. Segala yang dituntun oleh Nabi, dicontohkan, ya, diberikan tuntunannya pada kita, cepat ambil itu. Dalam konteks Ramadan, maka apa yang Nabi kerjakan saat Ramadan itu? Malamnya beliau kerjakan apa? Siangnya beliau lakukan apa? Kita inventarisir semuanya itu, keluarkan oleh kita, dan coba kita teladani dalam kehidupan Ramadan kita. Nah, dari ayat ini, kita coba akan keluarkan kira-kira amalan-amalan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai malamnya menuju fajarnya sampai dengan siangnya. Dan itu yang coba kita maksimalkan, ya. Di rumus gampangnya, yang Nabi kerjakan itu kita lakukan. Yang Nabi enggak kerjakan kita enggak usah ambil, ya. Mas Nabi saja tidak mengerjakan, masa kita mau kerjakan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba fokuskan ya materi kita, mudah-mudahan bisa maksimal dan semoga Allah berikan kemudahan pada apa yang kita bahas. Saya mohon izin untuk menulis, mudah-mudahan bisa terlihat. Anda yang belum nampak jelas bisa maju saja ke depan ya, supaya bisa mendapatkan kejelasan lebih. Mudah-mudahan bisa efektif ya, karena kami akan berhenti di 2:30 ya. Jadi karena harus berangkat, jadi 2:30 nanti kita berhenti. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya berhenti jam 2, Anda bisa tuliskan dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan coba dulu membuat peta ibadah di bulan Ramadan. Ya, dari sini nanti kajian kita akan mencoba dimulai. Bismillah. Peta ibadah Ramadan. Jadi kita mencoba untuk petakan dulu kira-kira ibadah apa saja yang dikerjakan oleh Nabi, di waktu kapan, dan bagaimana cara kita memaksimalkannya. Baik. Secara umum, amaliyah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan itu dibagi pada 3 bagian. Dibagi pada 3 bagian waktu utama. Satu, ada ibadah yang dikerjakan di waktu malam-malam Ramadan. Ibadah malam. Nanti Anda cek ya, kira-kira 4 malam ke belakang ini sudah maksimal belum? Jangan-jangan Anda diberikan kesempatan malam ini karena masih ada yang kurang kemarin. Ibadah malam. Dalam bahasa Arab disebut dengan lail, ya, al-lail. Insyaallah. Anda pernah dengar Lailatul Qadar, ya, malam al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai lailah, enggak usah pakai malam lagi, ya. Ada yang memohon, ya Allah anugerahkan kepada hamba malam Lailatul Qadar. Itu kelebihan, ya. Jadi kalau sudah pakai lailah, malamnya hilang, ya. Kita ketemuan di Masjid Al-Istiqamah ba'da, setelah ba'da asar, ya. Nah, itu ba'da bahasa Indonesia setelah. Jadi kalau sudah pakai setelah, jangan pakai ba'da lagi, ya. Jadi kalau ada lail, laila, laila itu malam, ya. Ibu laila, nah, ibu malam-malam tuh. Ada nama itu. Baik, dua. Bismillah. Ada ibadah sahar. Sahar. Hati-hati, ini jarang diketahui. Oh, jarang diketahui tapi pahalanya luar biasa melimpah, insyaallah. As-sahar. Oke. Okay. Sahar itu singkatnya adalah waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Ya. Ada ibadah khusus dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita belum lakukan ya, 4 hari ke belakang. Saya agak lambatkan, ibadah malam waktunya dimulai ba'da isya. Setelah isya, ba'da isya sampai menjelang sahar, di waktu yang kedua. Jadi begitu waktu masuk waktu sahar, ini selesai, pindah ke amalan selanjutnya. Nanti kita lihat spesifikasi amalannya. Dan yang ketiga ada disebut dengan ibadatun nahar,
ibadah siang. Bismillah. Ibadah siang. Baik. Ibadatul nahar. Waktunya terbentang dari mulai fajar ya, sampai dengan maghrib menjelang isya. Baik, saya rumuskan lagi ya. Ada ibadah yang berlaku di malam hari. Waktunya dari ba'da isya sampai dengan sahar. Ada ibadah yang dilakukan di waktu sahar. Hati-hati, bukan sahur tapi sahar. Ya, kita lihat. Dari 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar. Dan ibadah yang berlangsung di waktu siang dari fajar sampai maghrib. Sekarang kita ada di fase yang ketiga. Nanti kita lihat kira-kira sudah maksimal atau belum. Bismillah, kita agak cepat. Ibadah malam atau ibadatul lail, setidaknya ada tiga ibadah. Saya ulang, ada tiga ibadah yang dimaksimalkan oleh Nabi SAW dari awal Ramadan sampai akhirnya. Dari awal Ramadan sampai akhirnya. Tidak pernah beliau tinggalkan. Ya, tidak pernah beliau tinggalkan. Ya. Satu, ada yang wujudnya berupa sholat. Ya, mudah-mudahan terlihat. Sholat. Nanti kita lihat ya, nanti kita nanti turunkan. Yang kedua, ada yang berupa interaksi dengan Al-Quran. Ya. Interaksi dengan Al-Quran. Anda bisa baca, bisa mengkaji, bisa menghafal. Ya. Nah, yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Khususnya permohonan dari doa dan istighfar dan ampunan. Ini tiga ibadah yang dimaksimalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam-malam Ramadan, khususnya ini ya. Ada salat yang nanti kita akan kenal dengan tarawih itu ya. Kemudian ada interaksi dengan Al-Qur'an, bahkan tiap malam Nabi membacakan di hadapan Jibril. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Semua ibadah ini ya, khususnya dimulai ba'da isya. Jadi kalau nanti Anda menunaikan sholat dimaksudkan ini, ya tarawih dalam bahasan kita nanti, maka tidak boleh dilakukan sebelum Anda menunaikan isya dulu. Jadi kalau Anda terlambat datang ke masjid, misal ya, ingin beribadah tarawih ini, imam terlihat sudah menunaikan sholat tarawihnya, sementara Anda belum sholat isya, maka Anda harus isya dulu baru menunaikan qiyamnya. Baik. Mari kita rinci tiga ibadah ini. Ya, seperti apa Nabi menunjukkannya? Apa keistimewaannya, yang apa kira-kira yang bisa kita raih dari ibadah ini. Hati-hati ya, saya sarankan dan tekankan sekali lagi, hati-hati betul dalam menunaikannya karena pahalanya begitu melimpah. Kalau Anda tidak tunaikan saat ini, atau tidak maksimalkan, maka Anda mesti menunggu lagi tahun depan. Dan maaf beritanya, tahun depan belum tentu kita hidup. Jadi kalau Anda kehilangan sekarang, belum tentu dapat ya, yang akan datang. Baik, bismillah kita mulai dari yang pertama. Saya mohon izin, boleh saya hapus dulu yang ini? Ya, supaya mudah untuk menulis ya. Bismillah. Baik, kita mulai yang pertama, ibadah salat. Salat. Di masyarakat dikenal dengan istilah tarawih. Ya. Kita keluarkan dulu hadis-hadisnya ya. Kita bertanya pada Nabi, seperti apa gambarannya, nanti baru kemudian kita jabarkan lebih dalam lagi. Ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan bahwa istilah tarawih itu hampir tidak ditemukan dalam hadis. Ya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun Anda enggak akan dapati. Ya. Tapi bukan berarti salah ya, nanti kita akan lihat di akhir. Ya, apa maksudnya? Ya. Ternyata Nabi menyebutnya dengan qiyam. Qiyam, ya. Beliau sampaikan qiyam ini bahasa beliau, ya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, kata Nabi, siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan di malam itu, benar dia tunaikan karena Allah, dia berburu pahala dengan bermuhasabah, maka Allah akan berikan kepadanya, perhatikan, kalau benar salatnya akan diampuni seluruh dosanya yang pernah dia kerjakan sampai malam itu. Ya. Ya, Anda bisa temukan itu di Al-Bukhari nomor hadis ke-37 kitab Siyam. Ya. Atau kadang kalau Anda punya kitab cetakan berbeda atau syarah Fathul Bari-nya, misalnya salah satu contohnya itu bisa berbeda ya nomornya kalau Anda menggunakan syarah ya. Misal ada terbitan Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau terbitan Darul Hadith ya,
cetakan Darul Hadith, ya. Itu ada di jilid yang keempat, halaman 291, kitab salat tarawih, kitab pembahasan nomor ke-31, ya. Nomor hadisnya 2008 sampai 2009. Posisinya sebelah kiri paling atas, ya. Ini yang terbitan Darul Hadis cetakan tahun 2002. Ya. Ukuran 17 x 26 cm. Baik. Nah, dari segi waktu, pelan-pelan kita bahas dulu. Waktu penunaiannya, ya, istilah salatnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan qiyam. Lihat apa pentingnya istilah qiyam ini. Di dalam Quran, kata qiyam itu dibagi pada dua bagian. Pertama, ada yang disebut dengan qiyamul lail. Ya, qiyamul lail yaitu salat yang ditunaikan waktunya ba'da isya, ya, dengan sunnah rawatibnya tanpa didahului dengan tidur dulu. Jadi kalau Anda misalnya bangun di malam hari ingin menunaikan salat setelah isya tanpa didahului dengan tidur, ya, apatah langsung setelah isya atau malamnya misalnya, ya, Anda pulang dari dinas atau ibu pulang dari satu tempat, ya, belum sempat tidur kemudian salat, itu salatnya disebut dengan qiyamul lail. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 1 sampai 20 Al-Muzammil. Sebut dengan qiyamul lail. Hati-hati ya, seringkali ada di satu instansi tertentu, lembaga atau bahkan sekolah mengadakan acara mabit, malam bimbingan iman dan takwa, salah satu paketnya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Nah, itu secara fikih kurang tepat. Ya. Kalau qiyamul lail enggak tidur. Kalau tidur dulu, kemudian malamnya bangun, itu disebut dengan tahajud istilah Qurannya. Tahajud. Ini yang kedua. Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 79-81. Ya. Wa minal layli fatahajjad bihi. Tahajud. Baik. Fokus. Kalau Nabi menyebutkan salat di malam Ramadan ini dengan istilah qiyamul lail fi Ramadan, maka Anda harus menunaikannya langsung setelah isya, tidak boleh didahului dengan tidur. Tapi kalau Nabi sebutkan tahajjud fi Ramadan, itu artinya kita harus tunaikan setelah tidur dulu baru malamnya bangun. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya qiyam, mencakup dua hal ini yang di luar Ramadan, ya, maka itu dari sisi waktu ada kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Di antum ingin kerjakan setelah isya, sih. Setelah isya langsung sholat tuh boleh, silakan, gak ada masalah. Ya. Tapi kalau sekiranya ada keinginan untuk istirahat dulu, malamnya bangun, ya, atau ada sementara yang mendapatkan kemacetan pulang telat dari kantor, ingin istirahat dulu malamnya baru sholat, sah. Ya. Ingin ditunaikan di malam harinya. Waktunya membentang dari ba'da isya sampai menjelang fajar di sahar. Jelas di sini? Nah, jadi itu yang pertama. Kenapa disebut dengan qiyam untuk menunjukkan dari fleksibilitas penunaiannya, kemudahan waktunya. Baik, saya agak pelankan sedikit. Ya Rasulullah, kami sudah tahu insya Allah waktu penunaiannya, sholatnya disebut dengan qiyam. Sekarang bagaimana cara kami menunaikannya? Cara kami menunaikannya. Baik, Bapak dan Ibu, terkait dengan cara penunaian qiyam ini, maka ada dua topik bahasan yang harus kita ketahui dengan dalam. Satu, segi jumlah rakaatnya. Berapa rakaat kita tunaikan? Pelan-pelan. Saya izin hapus ini ya. Bismillah. Bahasan pertama dari sisi rakaatnya. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Ah, jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti gak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Baik ya? Baik, bahasan pertama tentang rakaat ini, saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim. Nomor hadis 749. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Kemudian standar rakaatnya kita temukan di Al-Bukhari salah satunya. Saya ingatkan sekali lagi ya, namanya bukan Bukhari. Ya. Kalau kita ingin menuliskan Bukhari, maka dalam ilmu hadis kaidahnya tambah al. Ya. Agak kurang tepat kalau Anda hanya menyebut Imam Bukhari, ya. Karena nama aslinya saya ingatkan kembali
Nama asli beliau itu Muhammad, ya. Punya bapa namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, eyang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Nah, kalau ada non-Arab, dia datang ke Arab, ingin belajar, maka biasanya umumnya dia datang memperkenalkan diri, itu dengan nama daerahnya. Nama asal, bukan nama diri, umumnya, walau tidak semuanya. Ya. Ingin menerangkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, ini buktinya saya masuk Islam. Okay. Nah, rumus cepatnya, Anda tambah al di depan nama daerahnya, lalu huruf terakhirnya ganti dengan i, harakat kasrah. Misal, Bukhara, tambah al di depannya, al-bukha, ujungnya jadikan i. Al-Bukhari, saya dari Bukhara. Jelas ya? Misal kita punya guru besar, namanya Syekh Nawawi dari Banten. Ya. Datang ke Mekah, jadi guru besar di sana, memperkenalkan dirinya. Ya. Ana Nawawi al-Bantani. Ahli hadis, kontemporer, sedunia. Ya, sedunia ini. Dan pakarnya bukan pakar biasa, pakar sanad. Ya. Di gelarnya Musnid ad-Dunya. Ahli hadis yang hafal sanadnya sampai tersambung pada Nabi sedunia. Itu ternyata bukan orang Arab. Yang terakhir itu. Ya. Itu orang Padang. Orang Padang, orang Indonesia. Ya. Namanya Syekh Yasin. Syekh Yasin al-Padangi. Ya. Nanti ada Syekh Abdul Somad al-Palembangi. Ada Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi. Ya. Ditambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Nomor hadis 1147. Ditemukan juga di Sahih Muslim. Nomor hadis 738 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau di kitab ini nomor hadis 2013 posisi di halaman 295 paling kiri sebelah bawah. Okay. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian formulasi selanjutnya ada di hadis Muslim nomor hadis 764 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ditemukan juga di Abu Daud nomor hadis 1365. Dan terakhir, ya, contoh dari Umar bin Khattab kita temukan di nomor hadis di Al-Bukhari. Nomor hadis 2010 sampai 2012. Saya hapus dulu yang ini. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik. Mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyuti rak'atan wahida. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang sholat dari Ba'da Isya, 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu sholatnya? Ah, kalau dalam teori ilmu hadis, ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan. Ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus. Ya, tapi minimal 2 rakaat. Salam, 2 rakaat, salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja. Ya, malam ini 2, besok baru 4. Ya, besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi. Ya. Maka tidak akan stabil ibadahnya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147. Dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Ma kana
yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ala 11 rak'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama. Ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya. Di satu, ini redaksi 11 rakaat yang standar, ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an, pertama beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas sampai sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ah, ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah, kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rak'atan, 13 rakaat. Ya, masya Allah. Nanti kita lihat, ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Pelan, ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain. Ya. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain, dua rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka salat. Kalau kita warming up lah, ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena sholat ini saat ditunaikan, itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah. Hanya al-fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awud, ya, sampai selesai fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk, i'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi enggak usah baca surat, ya. Ya, Nabi aja enggak baca, masa Anda mau baca, ya. Jangan terlampau soleh, ya. Baik. Cukup sampai al-fatihah saja. Taim, yang 11 rakaatnya, ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat, salam. 2 rakaat lagi, salam. 2 rakaat lagi, salam. Dan 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam, plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi, saat Anda misal mendapati di satu tempat, atau Anda sendiri yang melakukan, 11 rakaat dengan rumusnya, 2, 2, 2, 2, ditutup dengan 3 rakaat witir, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas sampai sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Taib. Yang selanjutnya, sekalian. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan, 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lainnya, beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya, atau di rumah beliau, ya. Taib, keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Uthman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini, Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masyaallah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab, ya, dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab, ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali baru witirnya 3. Oke. Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini,
silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya, silahkan dipilih. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang, rata-rata 36 rakaat. Anda akan sholat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah, itu 23 rakaat. 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya, sebaliknya lagi 11. Ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11. Ya. Kemudian ada yang 13, gak ada masalah. Ya. Bahkan ada yang sampai 40. Ya. Jadi, kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita, yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Jadi sepanjang masih ada yang sholat, ya kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Oke. Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru kita paham, oh ternyata kalau 11 begini maksudnya. Kalau 20 segini arahnya. Ya? Jelas ya? Baik. Sekarang bahasan keduanya. Bismillah. Ya Rasulullah, kami sudah tahu sekarang bisa memilih baik itu 11, ya, ada yang 13 ataupun lebih daripada itu. Sekarang pertanyaan kami ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara menunaikannya? Ya, baik yang 11 atau selebihnya. Sifatnya seperti apa? Sifat salat nabinya. Ah, ini saya mohon fokus di sini karena ini yang paling menentukan. Anda sampai 100 rakaat pun tapi tidak mengikuti sifat salat nabi yang ini, maka tidak berfaedah salat kita. Kata Nabi, maaf ya, rabba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam di malam Ramadan tapi tidak mendapati apapun. Ingat, tidak mendapati apapun. Maghfirah tidak dapat, rahmat tidak dapat, pahala juga tidak dapat. Dia cuma capek begadang saja. Itu ruginya fatal. Ruginya fatal. Maka mari kita lihat bahasan keduanya, setelah tahu jumlah rakaatnya, sekarang kita belajar bagaimana sifat salat nabinya. Ini yang penting, ya. Sampai para ulama menulis beberapa buku tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, mari kita lihat keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani ketika bertanya tadi pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di riwayat yang sama Al-Bukhari nomor hadis 1147, ya, di hadis Muslim nomor hadis 738. Ya. Saya sempurnakan jawabannya. Jadi, jawaban pertama tentang rakaatnya. Nah, tentang sifatnya kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Tapi kamu tidak usah tanya, kata Aisyah. Ini jawaban majaz, kiasan ya. Tapi enggak usah tanya tentang bagusnya dan panjangnya bacaan Nabi. Bagaimana khusyuknya, gerakan-gerakannya, keindahan bacaannya. Masya Allah, kemudian Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba untuk bisa mendapati itu. Saat sholat di belakang Nabi SAW, maka Masya Allah. Lihat komentar Abdullah bin Mas'ud. Tapi sebelumnya, saya ingin berikan gambaran dulu ya. Ini sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk di antara kalangan sahabat yang paling indah bacaan Qur'annya. Paling bagus. Bahkan pernah satu ketika beliau membacakan Qur'an, itu pohon-pohon bergerak, Bu. Ya. Angin kemudian bertiup. Beliau kemudian diam, tenang lagi situasi. Dibacakan bergerak lagi. Ketika disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat komentar Nabi. Kata Nabi, "Ketika engkau bacakan itu malaikat turun berebut untuk mendengarkan bacaan." Saking indahnya. Tapi ketika beliau sholat di belakang Nabi, perhatikan komentarnya. Kata beliau, tidak pernah saya mendengar satu bacaan seindah bacaan Nabi. Jadi kalau dibacakan, Masya Allah, ada ketenangan dalam jiwa. Dibacakan tentang surga, seakan-akan segera ingin masuk ke dalamnya. Dibacakan tentang neraka, bergetar, kita khawatir. Ya, walaupun sekedar diperingati, deh, itu bacaan Nabi. Dan rakaatnya tenang, gerakan-gerakannya. Kadang setelah salam beliau diam dulu, duduk sejenak istirahat sambil berdoa kepada Allah. Ah, pelan-pelan. Kalau Anda melakukan satu aktivitas tertentu, kemudian berdampak pada ketenangan jiwa, ada kenyamanan dalam roh, itu dalam bahasa Arab disebut dengan tarwiha. Tarwiha. Dari kata rahatun, ya, raha. Asalnya dari kata roh. Sudah jadi bahasa Indonesia, raha, rehat. Ya, rehat ya. Beda dengan istirahat. Rehat beda dengan istirahat. Kalau rehat itu waktunya sebentar, ya. 10 menit, 15 menit itu rehat. Kalau ditambah dengan ista, ya, dalam kaidah bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Ditambah hurufnya, bertambah maknanya. Kalau istirahat agak panjang, ya, 30 menit, 1 jam itu istirahat. Ya. Tapi, kenapa disebut dengan rehat dan istirahat? Karena saat Anda melakukan itu, ya, tujuan utamanya untuk memberikan kelapangan pada roh.
supaya jiwa tenang, pikiran lapang, deh. Makanya ada orang kan yang tiduran sampai 2 jam sampai bisa berkata begini, aduh saya nggak bisa istirahat, padahal dia tidur kan, ya karena jiwanya belum lapang, pikiran masih belum tenang. Nah kalau Anda melakukan aktivitas, ya aktivitas dilakukan, keruh ada kelapangan, ke jiwa menjadi tenang, itu tarwihah. Kalau dijamakkan, misal Anda lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 11 rakaat, maka dijamakkan dari tarwihah menjadi tarawih. Tarawih. Tulis. Jadi, tarawih itu bukan nama sholatnya. Tarawih itu nama sifat sholatnya. Saya ulang, sifat sholatnya. Di seakan-akan, kenapa kemudian dipopulerkan istilah tarawih, ingin memberikan pesan kepada kita, mohon maaf, kalau Anda ingin tunaikan sholat ini, ingin meniru seperti apa Nabi melakukannya, maka tunaikan dengan tarawih. Yang tenang, kan? Bacaannya yang baik. Di Anda kalau berkata, yuk kita tarawih, artinya Anda mau mencari imam yang baik. Yang bacaannya baik, yang tenang, yang rakaatnya tidak terlampau terburu-buru. Jadi saya agak kurang memahami ya, kalau misalnya, maaf ya, ada orang menunaikan tarawih yang 11 rakaat saja hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Ada yang 10 menit ya, saya baru terima berita di satu tempat di Indonesia ada yang 10 menit tuh. Ya, tahun lalu rekor 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu bukan tarawih namanya. Bukan tarawih ya. Hati-hati ya. Time. Kamis lalu sebelum Ramadan saya mengajar, ada seorang ibu mengatakan, bahkan di tempat saya ustaz katanya imamnya sampai enggak nafas Al-Fatihahnya. Saya bilang bisa hidup tuh sampai enggak nafas ya. Masya Allah, dia saking cepatnya gitu ya. Itu bukan tarawih, bukan tarawih. Coba perbaiki ya. Jangan yang ada di antara kita dalam 4 malam kebelakang yang mengalami situasi ini, maka diberikan kesempatan oleh Allah malam ini dan selanjutnya insya Allah untuk memperbaiki. 2. Kita lanjutkan keterangannya. Saking nikmatnya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Aisyah, jangan tanya panjangnya. Ternyata dalam kenikmatan itu, ketika dirasa-rasa rakaat pertama saja, ini rakaat pertamanya itu sudah sampai 100 ayat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rakaat pertamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung ke Ali Imran. Insya Allah. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. Saya duga akan rukuk. Ternyata nyambung lagi ke An-Nisa. Sampai ayat 176. Ya, 5 juz 4 halaman. Makanya Aisyah radhiyallahu anha wajar mengatakan, gak usah ditanya deh panjang dan bagusnya. Kan, ya. Satu rakaatnya 5 juz 4 halaman. Nabi, Rasul, dijamin masuk surga, orang paling takwa, tingkat surga paling tinggi, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. Besoknya kata Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaif al-Yamani, kami tidak ikutan lagi. Bukan karena capeknya, bukan. Itu mereka sudah terbiasa. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, saya seringkali menduga, ini Nabi kapan rukunya? Ini untuk memberikan jeda supaya beliau bisa praktekkan lagi. Tapi karena saya sering menduga itu, saya merasa saya kurang khusyuk nih, bukan Nabinya. Jadi kemudian, sifat-sifat dari suatunya yang kita keluarkan. Kalau sahabat biasa Pak, Bu ya. Anda misalnya bisa buka kitabnya Imam An-Nawawi ya, yang mengarang Al-Arba'in itu 42 hadis ya, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu sebelum menulis kitab-kitab ini termasuk Al-Majmu', itu menulis dulu kitab At-Tibyan. Ya, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sarankan Anda punya ini ya. Itu salah satu kitab yang bagus menerangkan bagaimana cara ta'lim yang baik ya. Termasuk ibu kalau anaknya ingin cepat ya, sampai ilmunya, cepat paham, mendapat keberkahan dalam belajar, ibu cari buku ini ya. Terutama juga yang kedua itu petunjuk menghafal Quran dengan baik dan berkah ya. Kalau bahasa Arabnya itu ada terbitan Darun Nafais yang warna kuning ya. Itu kisah tadi bisa Anda temukan salah satunya di halaman 47 sebelah kiri posisinya, paragraf ketiga baris 1 sampai dengan 7 ya. Kata beliau, sahabat itu dibalik segala kesibukannya, Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, itu masih sempat menunaikan qiyamnya sampai khatam Quran bahkan. Jadi biasa. Nah, dari kesimpulan ini, para ulama memberikan pendapat kepada kita, sunnahnya dalam sholat qiyam itu, hendaknya memperpanjang bacaan ayatnya. Perbanyak. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan kita. Di sunnah yang kedua, sifat sholatnya, perbanyak atau perpanjang bacaan ayat. Misal Anda yang sebelum Ramadan, ya, bacaan sering salat malam, tapi kadang cuma juz amma aja, kan? Kadang-kadang ada sementara orang yang paling amma, ya. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, macam-macam. Nah, Ramadan tambah, Anda naikkan. Ya. Naik ke al-insyirah, al-duha, al-ghasyah, supaya pahala kembali berlimpah.
semakin banyak. Ya. Ini kalau bisa setiap ada kebaikan ada buruk. Ya. Saya mau tanya begini, masih ingat bahasan kita dulu? Kalau kita baca Quran, satu hurufnya berapa pahalanya? 10. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Baik. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia bisa mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Anda bacakan alif, lam, mim, 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan, ingat betul ya catatan ini, saat Ramadan, ketentuan ini tidak berlaku. Saya ulang, ketentuan ini tidak berlaku. Yang berlaku hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi, Allah langsung yang menyampaikan melalui lisan Nabi SAW. Terdapat di Al-Bukhari, Al-Bukhari nomor hadis 1793, hadis Muslim nomor hadis 1151, di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi, saya langsung ke ujungnya, ke intinya. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu tunaikan dengan benar karenaku, kata Nabi, kata Allah, ya, karenaku. Jadi untuk Allah saja. Ya, jangan cuma formalitas, ya. Yang lain puasa, Anda ikut puasa, yang penting tahan lapar, tahan haus, itu kurang tepat. Ya. Kata Allah, tunaikan puasa untukku wa ana ajzi bihi. Maka setiap engkau melakukan kebaikan dalam puasa itu, saya akan langsung memberikan pahalanya. Ya. Kalau hari biasa malaikat tulis siapkan pahala. Ramadan tidak, Allah yang langsung berikan. Dan minimalnya, perhatikan, minimalnya wal hasanatu bi asyri amtsaliha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan itu, Anda bisa mendapatkan 10 kali lipat hari biasa. Allah. Jadi kalau Anda baca ayat Quran misalnya, maaf tadi alif lam mim, biasa 30, Ramadan kali 10 lagi. Satu hurufnya 100 kebaikan. Maka rugilah orang sekiranya, maaf ya, hanya sekedar mencukupkan pada bacaan yang sedikit tidak diperbanyak. Termasuk bacaan di luar salatnya. Anda mesti punya target ya, mesti punya target. Di sehari mesti baca berapa ayat, kemana sedekahnya, apa yang mau dikerjakan kebaikannya, ayo keluarkan. Ya. Taip, jadi perbanyak ayat sekiranya untuk bisa memperbanyak pahala kebaikan. Termasuk cari imam yang baik-baik. Ya. Biasanya yang singkat-singkat di weekend, Sabtu, Ahad, cobalah Anda cari imam yang sekiranya misal bisa satu juz ya, atau minimal setengah juz sesuai dengan kadar kemampuan. Ya. Berita baiknya dari Nabi, innama ju'idal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum. Faqiraatul imam, qiraatul makmum. Jadi yang dibacakan oleh imam, makmum mendapati bagian dari bacaannya, termasuk pahalanya. Jadi kalau imam sudah baca, dicukupkan, termasuk pahala sebanyak apapun yang dibacakan oleh imam, itu makmum dapat bagiannya. Jelas sampai sini? Baik. Saya akan masuk pada bagian yang terakhir dari amalan Nabi di waktu malam itu. Ini yang paling penting sifatnya. Saya menfokus sini ya. Karena ini yang menentukan apakah dosa kita bisa berpeluang diampuni atau tidak ya. Demi Allah saya katakan, Anda jangan buang-buang peluang ini ya. Kalau kemarin belum maksimal, malam ini maksimalkan. Lihat sifat yang terakhir, yang ketiga. Kata Nabi, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Rumusnya sifat yang ketiga, lakukan karena Allah, karena iman. Ya. Hati-hati, kenapa dalam tarawih ini disebutkan ada imanan? Ya. Kata para ulama, karena sementara orang kadang-kadang menunaikan qiyam ini untuk formalitas saja. Yang penting sudah tarawih. Kok cepat? Yang penting tarawih daripada enggak. Nah, itu capek itu. Buang-buang energi saja. Tapi yang menarik, wahtisaban. Dengan dia yang kedua, berusaha berburu pahala sebanyak-banyaknya, tapi dengan cara, ini dia, mengevaluasi dirinya, bermuhasabah. Nanti kita terangkan bermuhasabah. Ini saya kira jarang dilakukan ini ya. Jarang dilakukan. Baik, saya lambatkan sedikit. Kita lihat bagaimana caranya. Rumus dari Nabi, kalau Anda sedang menunaikan qiyam tarawih itu, maka di sela-selanya isi dengan ihtisab. Ihtisab ya. Mencari pahala dengan cara mengurangi dosa. Bermuhasabah, evaluasi diri kita. Kira-kira sampai sholat itu, ya berapa banyak dosa pernah kita kerjakan sampai kita rukuk dan sujud itu. Ya. Caranya, misal, saat Anda rukuk, apalagi sujud, ya, Anda kan bisa memilih di antara doa sujud itu, misal ada
Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah. Hamba memujimu. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba dalam sujud tu. Ampuni hamba ya Allahumma ighfirli. Tapi maaf bukan cuma di lisan. Kalau di lisan nanti hambar cara Anda salat. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, seketika coba diingat-ingat, hadirkan suasananya, sebetulnya Anda pernah berbuat dosa apa dari balik sampai Anda sujud itu, sampai Anda meminta kepada Allah untuk diampuni. Coba ingat-ingat, ya. Hadirkan suasana itu. Misal, maaf, dosa sebagai pribadi dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Begitu Anda mengucapkan Allahumma ighfirli, coba ingat dosa mata ini, dosa mata. Ya. Jangan dari balik lah, dari tadi bangun saja sampai dengan sekarang, berapa mata pernah melakukan kesalahan? Salah lihat di TV kan, yang gak boleh dilihat, dilihat. Di jalan kesini pun kadang-kadang masih salah lihat. Di handphone keliru lihat. Ya. Belum telinganya, belum lisan salah bicara, belum kaki salah melangkah. Maka bagaimana dari balik sampai dengan Anda hidup saat itu? Kemudian maaf, status di rumah tangga. Misal Anda sebagai anak, berapa kali pernah menyakiti orang tua? Ibu pernah menangis, ayah pernah kecewa. Barangkali ada sementara orang tua yang hatinya memang masih sakit, tapi terpaksa senyum. Ya, itu dibuka tuh di akhirat nanti tuh. Ya, fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Riba, coba ingat-ingat. Ya. Ada dosa sebagai suami, sebagai seorang istri sebaliknya, berapa kali pernah saling mengecewakan, saling mengkhianati tanpa pernah disampaikan? Dosa sebagai orang tua pada anaknya. Dosa sebagai tetangga, Anda berapa kali membicarakan tetangga saat malam-malam diskusi dengan pasangan hidup padahal yang tidak menyenangkannya? Dosa sebagai pegawai, coba ingat. Ya. Itu akan dihisab. Nah, kalau Anda betul-betul mengatakannya dan melakukan itu dengan benar, Allahumma ighfirli, Anda coba ingat itu. Bahkan setiap Anda salam, assalamualaikum, Anda tenang, Anda ucapkan, Allahumma innaka afuwwun, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau yang maha pemaaf, maha pengampun dosa. Engkau mencintai orang-orang minta maaf, ya Allah. Memohon ampunan kepada-Mu. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Jangan diwafatkan dalam keadaan masih ada dosa yang dibawa. Tadi saya sebutkan Imam At-Tirmidzi. Itu Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Tinggal dari Tirmidzi, disebut At-Tirmidzi. Lahir 209 Hijrah. Ini ulama besar, Pak, Ibu. Ulama besar. Hafal Quran, hafal hadis, banyak menulis kitab hadis, amalan luar biasa. Tahajud tiap malam, puasa Masya Allah banyak ditunaikan. Tapi di akhir hidupnya, itu masih sempat menangis, menangis, menangis sampai buta matanya. Dia banyak orang tahu, itu buta matanya. Karena menangis. Ketika ditanya, ya Syekh Liba, kenapa? Kata Imam At-Tirmidzi, saya takut ketika diwafatkan oleh Allah, belum cukup bekal saya untuk pulang. Anda bisa enggak bayangkan? Ada imam besar, hafal Quran, tahu banyak hadis, menulis kitab, banyak amalnya, masih sempat menangis di ujung hidupnya karena takut ketika meninggal dunia bekalnya kurang. Ya. Ada orang bukan imam besar, jadi makmum saja jarang, jarang tahajud tiap malam, belum hafal Quran, belum tahu hadis, merasa aman dengan hidupnya. Masih di ujung hidupnya masih karaokean juga, mau sampai kapan gitu? Coba lihat kembali kepada Allah, coba lihat ukuran amalan kita. Ada seorang syekh, ini kisah nyata, ulama besar, jalan dengan muridnya. Nanti di amalan siang seperti saya ingin terangkan ini, tapi khawatir waktunya tidak masuk. Ya. Begitu jalan di siang-siang, tiba-tiba melewati satu tempat, syekh ini tiba-tiba menangis dan pingsan seketika. Pingsan. Orang penasaran, ketika bangun dibangunkan oleh muridnya, ditanya, Syekh ma'asabah, apa yang menimpa Anda? Perhatikan jawaban syekh ini. Wallahi demi Allah, katanya. Ketika saya menginjak tempat ini, saya teringat dulu saya pernah maksiat di tempat ini. Pernah salah saya. Saya takut dibangkitkan oleh Allah di akhirat nanti, belum saya istighfari di tempat ini dan menjadi saksi bahwa saya pernah bermaksiat di sini. Anda bisa bayangkan. Ya. Seorang ulama lewat satu tempat, merasa pernah punya salah, langsung beristighfar di situ. Ya. Dia istighfar, istighfar, sampai pingsan. Ya. Mungkin maksiat ulama barangkali dalam tanda petik ya, lupa beristighfar, lupa bacakan ayat ya, atau macam lupa zikir, itu dianggap maksiat. Dan bisa jatuh menangis tersungkur. Hasan al-Basri, itu dalam setiap tausiahnya, mau'izahnya, itu 10 menit sekali bisa pingsan. Ya, saking pekanya, perasanya. Hasan al-Basri, itu Masya Allah, begitu beliau membuka kalimatnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tiba-tiba menangis. Jamaah ikut menangis, beliau pingsan. Ketika selesai lima uhmi alaih, kenapa bisa pingsan? Kata beliau, saya mengatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tapi saya takut ketika memuji itu memang tidak benar pujian saya. Selama ini saya masih layak, masih ingin dipuji, masih banyak ingin diangkat, disanjung. Saya takut ketika memuji Allah ternyata saya selalu ingin dipuji. Pingsan.
ketika mengatakan ayyuhan nas ittaqullah, ayah bapak ibu sekalian tak tingkatkan takwa kepada Allah, pingsan lagi. Kenapa Syekh? Saya takut saya katakan pada orang-orang, kalian tingkatkan takwa, saya sendiri menurut Allah belum takwa. Itu sampai pingsan. Makanya saat malam Allah berikan gambaran melalui lisan Nabi, ada peluang kita untuk mengevaluasi diri. Bahkan siang ini, ya, di antara amalan siang itu kan redaksinya sama, cuma berubah katanya. Kalau malam man qama, kalau siang man sama. Man sama. Al-Bukhari nomor hadis 38-nya, di nomor hadis 1904 dan 1905. Man sama ramadana imanan wahtisaban. Siapa yang menunaikan puasa Ramadannya diisi dengan iman karena Allah, dan dia berburu pahala dengan mengevaluasi dosanya. Ya. Maksudnya Anda misal ke kantor tuh ya, ya, Anda coba lihat di tempat mana Anda pernah berbuat maksiat, Anda istighfar. Di jalan Anda istighfar. Jangan-jangan di mobil Anda pernah kecam orang lain, Anda klaksonin orang tanpa hal yang dibenarkan. Allahu akbar, astagfirullah ya Allah, salah hamba, salah. Itu ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Kalau benar Anda melakukan itu dalam kiamnya saja, Allah ampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan kalau benar tobatnya sampai dengan saat itu. Sampai dengan saat itu. Maka Masya Allah peluang banyak. Kenapa Anda tidak ambil? Ya, 30 malam dibentangkan, 30 siang dihadirkan. Anda enggak ambil itu keterlaluan. Keterlaluan. Ya. Sampai di riwayat Al-Hakim An-Naisaburi di kitabnya Al-Mustadrak, ya, itu pernah dikisahkan. Malaikat sampai turun dari langit. Sampai turun dari langit. Ketika Nabi akan mulai khutbah ya, dalam mimbarnya. Jadi mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, 3 tangga itu. Ya. Begitu nginjak pada gundukan pertama, turun malaikat menyampaikan. Lihat kalimatnya. Raghima an furajul. Dalam riwayat lain bu'adan. Ya, kata malaikat Jibril, sungguh celaka dan keterlaluan. Celaka dan keterlaluan. Ya, jauh, jauh dari rahmat Allah, jauh dari ampunan, jauh dari kebaikan. Siapa dia? Liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadhan, tapi tak mampu diampuni dosanya di bulan itu. Kata Nabi, amin. Demi Allah saya katakan, biasanya Nabi yang berdoa, malaikat yang aminkan. Kita berdoa, malaikat aminkan. Man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi biasanya kita berdoa, malaikat mengaminkan. Ini terbalik. Malaikat yang menyampaikan, Nabi mengatakan amin. Ya, kalau Anda diberikan waktu, ada 1 menit yang istighfar diampuni dosanya. Ada orang kelewat, mungkin wajar. Ini 30 malam, 30 siang. Waktunya membentang, enggak diambil juga, itu keterlaluan. Kata Jibril, keterlaluan. Dan barangkali mohon maaf ya, coba Anda cek lagi, ya kenapa diberi kesempatan siang ini atau malam nanti, barangkali salah satunya ada sekian dari dosa kita yang belum kita istighfar. Ya. Ada orang-orang baik yang bahkan tidak mendapatkan Ramadan. Ya, Syekh Ali Mustafa Ya'qub, Profesor Tuti Alawi, ada sahabat-sahabat yang lain, ada imam besar Masjid An-Nabawi beberapa saat sebelum Ramadan. Allah panggil pulang. Itu kami begitu datang kemarin, sudah orang sudah ramai, ternyata hari Sabtu itu ya ada salah satu imam besar yang diantarkan sampai ke Baqi, kita sholatkan sama-sama. Itu Masya Allah, yang nyolatkan banyak, karyanya banyak, hasilnya banyak, jariahnya luar biasa. Allahu Akbar, sesuai dengan ajalnya, ya pulang. Kamu gak dapat Ramadan, sudah, bekalnya sudah cukup. Dosa sudah berkurang, istighfar banyak dilakukan, sudah pulang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Dapatkan kenikmatan alam kubur, di Ali Imran 169 itu, sampai 171. Kamu hamba-hamba yang masih hidup nih, saya berikan kesempatan. Allahu Akbar. Ayo cepat istighfari. Dapatkan kebaikan. Ya. Jadi kalau Nabi sudah sampaikan keterangannya, ya, ayo coba kita maksimalkan. Tapi itu bagian yang pertama. Kedua, saya agak cepat ya. Ada amalan kedua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan di waktu sahar. Dilakukan di waktu sahar. Jadi amalan pertama sudah kita selesaikan, ya salat sudah. Interaksi dengan Quran sudah kita bahas tadi secara umum. Ya. Kemudian zikir dan doa istighfar sudah kita bahas juga. Ya. Amalan kedua, sahar. Amalan yang berlangsung di waktu sahar. Jadi bukan sahur ya. Ingat, waktunya disebut sahar. Nanti sahur itu beda artinya ya. Beda maknanya. Amalan yang berlangsung di waktu sahar, ya. Arabnya seperti ini, sahar. Ya. Jamaknya disebut dengan ashar. Ashar. Taim, fokus. Bismillah. Waktu sahar itu kisaran 20 menit sampai 30 menit menjelang fajar.
20 sampai 30 menit menjelang fajar, menjelang subuh. Pelan-pelan. Baik, jadi kalau sekarang misal ya subuhnya 4.36 misal saja ya, maka waktu sahur ini kurang lebih di kisaran jam 4 ya, jam 4 lewat 6. Baik. Nah, sekarang fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahur ini, nama aktivitasnya disebut dengan sahur. Di sahur itu pekerjaannya, aktivitasnya. Namanya disebut dengan sahur. Sahur. Jadi baik itu makan, Anda berdoa, baca Quran, istighfar, itu aktivitasnya disebut dengan apa? Sahur. Maka di sini Nabi menyampaikan, lihat di antara sunnah yang pertama, ada dua sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Lihat cara menerjemahkannya ya. Perhatikan cara menerjemahkannya. Tasahharu, makanlah kalian di waktu sahur. Awas, awas jangan salah ya. Di makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahur. Fa inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa melakukan ini kata Nabi, Allah akan berikan tambahan keberkahan, ziyadatul khair, barakah. Tahan sebentar, kita bahas masalah yang penting dulu ya. Baik, kata Nabi yang sunnah itu makannya makan di waktu sahur. Ya disebut dengan sahur. Kapan sahur itu? Kisaran 20 menit, 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau Anda misalnya ingin menunaikan sahur, makan sebelum puasa itu, yang sunnah dilakukan 30 menit paling awal sebelum subuh. Ini yang disebut makan sahur. Jadi kalau jam 3, setengah 3, itu belum sahur. Itu terlalu awal. Ya. Itu sama hukumnya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11, kan? Kadang-kadang dari masjid sudah ada suara setengah 3, kan? Sahur, sahur. Nanti malam kasih tahu, belum, belum. Ya. Belum masuk, waktunya belum ya. Itu masih terlalu awal ya. Nah kalau Anda bisa kerjakan ya Rasulullah apa faedahnya ya? Kenapa harus kami pepetkan ke fajar, menjelang fajar, kisaran 20-30 menit. Kata Nabi, kalau Anda bisa kerjakan ini, fa inna fis sahuri barakah, ini Anda bisa dapatkan ini ya. Barakah itu dalam istilah fikih itu ziyadatul khair, bertambahnya satu manfaat dan kebaikan. Di manfaatnya akan lebih banyak kata Nabi dibandingkan Anda makan di awal-awal. Kalau Anda makan jam 3, setengah 3, kan, itu energi akan bertambah, ada kekuatan. Ya. Tapi beda ketika Anda makan menjelang fajarnya, 30 menit. Misal tadi subuh, 4.36. Maghribnya jam berapa? Tempat kami 17.48, ya. Baik. Misal. Misal saja 17. Misal 17.50, misalnya. Sekarang 17.58. 17.50, misal saja. Berapa jam Anda menahan lapar dan haus? Kalau kita asumsikan misal ini 13 jam ya. Kalau kita asumsikan misal di sini 13 jam. Misal saja. Sekarang Anda makan minum sebelumnya, setengah jam sebelumnya. Ya, berarti taruhlah misal taruhlah plus 30 menitnya walaupun pas 13 jam sebetulnya, ya. Berarti Anda tahan lapar dan haus kisaran ini. Tapi kalau Anda mulai makannya jam 3, setengah 3, berarti plus Anda tahan lapar plus 1 jam lagi. Ya. Dari segi kekuatan sudah tidak berimbang. Antum yang kisaran waktu seperti ini bisa lebih mudah. Kami dapat undangan ke Tokyo, itu Masya Allah dikirimkan waktu sholatnya, subuhnya setengah 3. Bisa bayangkan. Maghrib jam 7. Isya jam 9. Jadi kalau langsung tarawih, kemudian langsung misal ada ta'lim, tausiah, ada diskusi, selesai jam 12, setengah 3 ketemu subuh. Di Jerman sekarang 22 jam. 22 jam. Di Belanda 20 jam. 20 jam. Jadi kalau misalnya Anda tambah lagi sebelum itu Masya Allah. Luar biasa ya, cara kita menyikapinya. Maka demi itu, yang pertama lakukan ini tuntunan ini yang ada pahala di sini. Ya. Dan yang kedua, dampak dari ketahanan yang lebih tinggi itu dampaknya ke ibadah. Karena Anda energinya masih kuat, kekuatan masih ada, semangat menunaikan ibadah bisa lebih banyak daripada yang lainnya. Ya. Masa Anda bisa digunakan untuk baca Quran, ya, perbanyak sunnahnya, perbanyak sedekah. Biasanya kalau semakin berkurang tenaga, energi semakin habis, maka bawaannya lemas. Teman lemas itu tidur, pasti itu tidur. Kantor cari musola gitu kan. Nah, di rumah lihat kasur tidur lagi, ke masjid juga tidur lagi. Ini maksimal ini. Jelas ya? Tanya. Amalan terakhir di waktu sahur. Di sini nanti kita berhenti dulu ya, kita bacakan beberapa pertanyaan insyaallah. Bismillah. Saya mohon Anda fokus pada yang terakhir ini, karena ini pahala luar biasa.
langsung disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini kalau Anda tidak lakukan, ruginya luar biasa. Rugi luar biasa, demi Allah saya katakan. Anda kalau bisa kerjakan ini, itu jaminannya di Quran, mendapatkan nikmat surga yang tidak biasa. Surga paling indah, bisa melihat Allah tanpa hijab, ada keterangan di Quran. Nanti kita bacakan, bahkan disebutkan redaksi Qurannya, bahkan bisa dikatakan tingkatnya bisa lebih besar dibandingkan dengan surga. Lebih indah, lebih tinggi. Ya. Taib. Tadi ibadahnya di waktu apa namanya? Sahar. Kalau dijamakkan jadi apa? Ashar. Taib. Quran surah ke-51 ayat 18. Ayat 18 itu amalannya. Kalau ingin ayat lengkapnya dengan anugerahnya, Anda bisa mulai dari ayat 15 ya. Jadi di situ langsung disebutkan pahalanya, di surganya di mana, kenikmatannya seperti apa, dari ayat 15 sampai ayat 23. Di antara amalannya yang fokus kita sekarang ayat ke-18-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada sementara orang takwa yang nanti tinggalnya di taman surga. Saya mau tanya, tujuan dari puasa itu supaya apa? Takwa. La'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Tattaqun 19 kali diulang dalam Al-Qur'an. Tapi sekarang lihat. Nanti kalau Anda bisa takwa, di antara orang takwa ini ada yang tinggalnya di taman surga. Di orang takwa itu ada yang di taman surga, ada yang di surga seluas langit dan bumi. Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu yang di surga seluas langit dan bumi. Yang di taman surga itu lebih indah. Perhatikan kalimatnya. Akhidzina ma atahum rabbuhum. Di antara perbedaan taman surga dengan surga yang lain, taman surga ketika Anda membutuhkan apapun itu Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Kun fayakun, jangan dibayangkan. Ya, langsung diberikan. Tapi surga lain yang lebih rendah di bawahnya itu yang melayani pangeran surga, namanya wildanun mukhalladun. Ya. Jadi kalau Anda misalnya butuh mau minum sesuatu, maka dia datang. Kalau perempuan pangeran surga, laki-laki bidadari surga. Bi aqwabi wa abariq wa ka'sin min ma'in. Datang membawakan gelas-gelas yang berkilauan dengan emas yang luar biasa, dihiasi mutiara-mutiara yang berkemilauan. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Enggak pernah kelihatan oleh mata, terdengar oleh telinga, bahkan terlintas dalam benak kita. Jadi Anda bayangkan sekarang pun itu enggak akan pernah seperti itu. Ya. Tapi ini tidak. Dia langsung bisa melihat Allah tanpa hijab bahkan. Quran surah 75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23. Jadi mushaf standar paling kiri sebelah atas ya. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Orang yang nanti Anda bisa saksikan wajahnya berbinar-binar. Gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ya. Ila rabbiha nadhirah. Dia bisa lihat Allah langsung tanpa hijab. Tanpa hijab. Ila rabbiha nadhirah. Allahu Akbar. Apa amalannya? Di antaranya Quran surah 51 ayat yang ke-18 itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahar itu mereka memperbanyak istighfar kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, istighfar. Minta ampun, istighfar. Tanya. Jadi kalau bisa, saya sarankan Anda bagi dua waktu sahar. Ya, sebagian buat makan, sebagian buat istighfar. Misal Anda makan 20 menit pertama, silakan nikmati, nyaman. Setelah itu selesai, Anda tutup. Siapkan diri Anda untuk mendekat pada Allah. Itu waktu-waktu paling luar biasa. Bahkan di hadis kunci nanti saya bacakan di akhir hadis kuncinya. Dan orang yang pertama menerima dari Nabi itu 31 orang sahabat senior. Dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan lain sebagainya. Itu Masya Allah. Perhatikan ya. Yanzilu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengamati. Ya. Senantiasa mengamati ila sama'id dunia, ke langit dunia. Di akhir sepertiga malam, akhir menjelang fajar tadi, kemudian mulai berkata pada hambanya, fayaqulu ya ibadi, hei hambaku, siapa yang memohon rahmat kepadaku aku berikan, yang meminta aku kabulkan, wa man istaghfara li ghafartu lahu, dan bila ada orang yang memohon ampunan kepadaku, aku ampuni seketika dosa-dosanya. Aku ampuni seketika dosa-dosanya. Saya mau kepada yang pertama dulu, pada yang pertama dulu. Jika Anda bisa maksimalkan di sini amalan Qur'annya, wabil ashari hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Maaf, kalau mereka itu satu orang atau dua orang? Banyak orang. Banyak. Artinya Anda bisa amalkan bersama keluarga. Jangan cuma sendiri-sendiri. Coba lihat ya, coba lihat dampaknya, efeknya kepada kita itu. Ketika Anda duduk selesai makan dengan keluarga, mulai simpan makanan, teguhkan hati kita. Yuk kumpul bareng-bareng, mulai ayahnya dulu ya, memberikan gambar. Ma, kalau selama ini papa punya salah termasuk pada kalian anak-anakku, mohon dimaafkan. Barangkali diamanahi oleh Allah sebagai seorang ayah, tapi belum bisa jadi ayah yang baik dalam pandangan Allah. Mohon doakan papa,
sekiranya diambil lebih dulu, diampuni dosa-dosa papa. Ada rezeki-rezeki yang belum sampai pada kalian, ya Allah, mohon ampuni. Ibunya sambung, pa, mama juga mohon maaf. Sekiranya belum bisa menjadi istri yang sempurna, mama bagi kalian yang baik, tolong doakan supaya lebih baik merawat kalian. Yang paling indah ketika anak-anak Anda berkata, ma, pa, kami juga mohon maaf, ya Allah ampuni. Belum bisa jadi anak yang soleh, belum bisa menghafal Quran, memberikan mahkota di kemudian hari, ya Allah ampuni kami. Ketika semuanya sudah larut dalam kebaikan, tiba-tiba semuanya mengatakan, ya Allah ampuni kami, ya Allah. Ya Allah ampuni kami, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Masya Allah, turun ampunan Allah bagi satu keluarga itu. Ghafirallahumma taqaddama min dhanbi, selesai, diampuni dosanya. Ghafartulah, kata Allah, diampuni dosanya. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jika Anda memiliki waktu yang sangat singkat, tapi punya banyak permohonan, maka dahulukan istighfar, perbanyak. Ketika Anda diampuni dosanya, maka Allah akan mengabulkan permohonan Anda bahkan sebelum Anda memintanya. Sebelum Anda memintanya. Saya berikan rumus turunan di Quran ya. Ini tidak mudah memahaminya. Quran surah 33. Quran surah 3. Ayat 31. Posisi paling kiri di atas agak ke tengah sedikit. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat kalimatnya. Qul ya. Allah menyampaikan, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta itu dengan mengikuti aku, ikuti Nabi. Jadi kalau Anda merasa cinta dengan Allah, ikuti Nabi. Bukan cuma salatnya saja, tapi aktivitas kita. Bangun, coba bagaimana lihat Nabi bangun tidurnya. Makannya seperti apa? Jalannya bagaimana? Coba kita ikuti pelan-pelan. Kalau Anda bisa lakukan itu, lihat turunannya ya. Yuhibbukumullah. Allah akan cintai kita. Cinta Allah. Nah, sekarang perhatikan persamaannya. Ya, saya pernah terangkan ini juga dalam kesempatan yang lain. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, maka ternyata yang pertama diberikan itu bukan dunia. Bukan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosanya. Allahu Akbar. Ampunan dosa. Jadi kalau Anda dicintai oleh Allah, maka pertama yang dilakukan diampuni dosa itu. Dah, sudah habiskan. Kamu enggak usah punya dosa lagi. Pulang, 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 pulang. Ya. Bukankah kalau ada seseorang pernah punya salah pada Anda macam-macam dan minta maaf, yang pertama Anda lakukan kan memaafkan dulu ya? Kalau Anda sudah senang kan Anda bisa berikan apa saja? Masya Allah. Allah ampuni dosanya. Jadi kalau ada yang dicintai Allah, diampuni dosanya. Sekarang lihat sini. Sifat cinta itu selalu memiliki sifat akan selalu memberi bahkan sebelum diminta. Coba perhatikan, ketika anak Anda lahir, saking cintanya padahal dia enggak minta. Pakaian dibelikan yang paling bagus, ada mainan yang paling bagus, bahkan enggak pengen Anda belikan juga. Saking cintanya tuh. Bukankah setelah dewasa Anda tunggu sampai minta? Kadang-kadang belum dikasih juga. Jadi ketika semakin tinggi tingkat cinta, dia akan memberikan bahkan sampai tidak pernah dimintakan sebelumnya. Jelas sampai sini? Nah, jadi lihat persamaannya. Cinta Allah menghadirkan ampunan. Maka kata para ulama, orang yang persamaan terbaliknya, orang yang sering memohon ampunan kepada Allah, maka lebih cepat mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, cinta menghadirkan ampunan. Berarti orang yang semakin lama semakin sering minta ampun, semakin cepat mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta Allah sudah datang karena sering istighfar, maka Anda jarang minta ampun, Allah sudah menyiapkan kebutuhan Anda. Coba mulai. Barangkali kita diberikan kesempatan sampai malam kelima ini hanya sekadar Anda bisa melakukan itu. Bismillah, kenapa Anda tunda? Maksimalkan. Jangan banyak mainnya, jangan banyak mainnya. Ibadi, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Kata Allah, hambaku, kamu ini saya ciptakan untuk ibadah, jangan banyak main. Jangan banyak main pada yang tidak penting maksudnya, pada yang tidak penting. Tapi godaannya tidak mudah ya. Ya, begitu Anda mau makan supaya suasana ada sedikit banyak, ya tidak terlalu sepi, Anda lihat TV ternyata racun semua di sini. Ya, coba lihat, perhatikan ya, yang tidak ada di luar Ramadan sampai ada di Ramadan. Orang tidak jelas tampilan macam-macamnya. Itu sesungguhnya ujian bagi kita. Matikan aja. Ambil suasana yang enaknya, manfaatkan. Cuma 10 menit kok. Nunggu besok lagi belum tentu hidup. Ya, mau kapan lagi kita ambil? Barangkali mungkin, maaf ya, di antaranya juga ada doa-doa Anda yang belum dikabulkan karena Anda harus melakukan pada saat itu, barangkali begitu. Ya, cobalah mulai. Ya. Kadang memang setannya luar biasa tuh. Jam terbangnya tinggi sekali, Pak, ya, Bu, ya. Begitu ibu mau mulai, kadang diajak main-main juga tuh. Pak, yuk besok siap. Baik. Begitu dia mulai, Pak, mohon maaf selama ini mama belum sempurna, banyak salahnya. Emang, ya, dong. Kadang-kadang tutup masuknya itu. Perlu penyesuaian, ya. Ayo, bismillah, mulai. Saya simpan senaknya. Bismillah, Ustaz, bagaimana puasanya
perempuan yang tengah mengandung, tengah hamil. Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 184, di posisi paling kiri sebelah atas. Ini biasa. Nah, para ibu sekalian, khusus untuk para ibu, perempuan yang tengah mengandung, ya, maka oleh para ulama pertama sekiranya tidak mampu dia berpuasa, khawatir ya pada kesehatan diri bahkan janinnya, dia boleh berbuka. Dikiaskan, ya dikiaskan, dianalogikan pada orang sakit dengan uzurnya, bukan karena penyakitnya. Ya, ayyamun ma'dudat, tunaikan puasa itu pada bilangan-bilangan hari yang bisa dihitung. Ya. Dihitung di sini punya dua arti. Arti pertama untuk memberikan kemudahan ya, bagi masyarakat Islam yang pertama kali menunaikannya. Ya. Coba Anda belum pernah puasa sebelumnya, tiba-tiba di bulan Syaban dulu, ya hari kedua di hari Senin, ya bulan Syaban tahun kedua Hijrah. Tadinya belum pernah puasa sama sekali. Tiba-tiba turun perintah diminta puasa selama sebulan. Sebulan puasa ya, kira-kira bagaimana perasaannya? Lihat dengan pernyataan kedua, tunaikan puasa beberapa hari saja. Sama Anda dengan ke mall tuh ya. Ada barang harganya 1 juta ya, satu angkanya 000,00 dengan yang kedua 999.999 rupiah. Mana yang lebih menenteramkan ke hati? Padahal cuma beda poin 0,1 kan? Tayyib, itu yang pertama. Nanti li takhfif, ya takhfif wa taysir, untuk meringankan dan memudahkan menerima taklif ya. Yang kedua, ini kaitan dengan ayat selanjutnya. Supaya nanti kalau ada yang tidak puasa karena uzur, dia bisa menghitung bilangannya. Jangan dihitung bulannya. Di ayyam, hitung harinya. Maaf, misal enti yang perempuan ya, tidak bisa puasa selama sebulan penuh Ramadan. Jangan dihitung bulannya. Hitung harinya. Hari ini enggak puasa, hari ini berapa jumlahnya? Karena bulannya bisa berbeda. Ya. Sekarang 29 misal, besok bisa 30. Ini biasanya hitungan orang kalau sebulan 30 hari, padahal belum tentu. Jelas ya? Baik, dan tahun ini 30 hari, insyaallah. Insyaallah puasa untuk saat ini itu 30 hari. Jadi tanggal 4 Juli hari Senin 2016 itu bersamaan dengan akhir Ramadan, tapi posisi hilalnya itu masih di bawah ufuk ya. Karena ijtima'nya pas jam 18:03 waktu Indonesia Barat. Rumusnya karena masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat, maka rumus hadisnya genapkan bilangan Ramadan ke 30 hari. Insyaallah tahun ini 30 hari, baru digenapkan lusanya tanggal 6 Juli bertepatan dengan itu, insyaallah akan bersamaan dengan 1 Syawal. Dan siklus ini alhamdulillah ini siklus yang agak unik ya, dan Allah yang berkehendak dengan itu 5 tahun sekali. Jadi nanti selama 5 tahun sampai 2021 diperkirakan dengan kuat di Indonesia akan sama awal Ramadan dan akhirnya. Di insyaallah tidak menemukan perbedaan di situ ya. Tayyib, kembalikan kalau Anda tidak bisa menunaikan kiranya sulit, maka hitung ya. Setelah itu faman kana minkum marida au ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau Anda sakit atau dikiaskan pada sakit, dia bisa menunaikan tapi khawatir dengan keselamatan dirinya atau janinnya, maka dikiaskan pada yang sakit ya. Maka silahkan kata Allah hitung kalau tak mampu puasa berapa hari tak puasanya, maka kemudian Anda qadha ya, setelah selesai itu min ayyamin ukhar, di hari-hari yang luas yang bisa Anda pilih ya. Kalau bisa, kalau qadha ibu jangan tunda-tunda ya, dahulukan. Misal begitu masuk ke Syawal Anda punya qadha, maka dahulukan qadhanya dibandingkan dengan puasa sunnahnya. Baik, jelas sampai sini? Wahai orang-orang yang yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Walaupun tidak ditanyakan, kalau ada orang yang kemudian yutiq ya, berat luar biasa ya, secara medis gak bisa puasa. Yutiqu itu dari kata ataqa, dari kata taqah ya. Taqah itu kerah yang kencang, asalnya kerah yang kencang ya, nyekik seperti ini nih ya. Jadi kalau Anda pakai baju sudah kekecilan ya, Anda masih ingat usia 5 tahun dulu ya, setelah 15 tahun bajunya masih ada, mau usahakan dipakai saya coba-coba kan kerahnya nyekik begini ya. Nah itu ada orang dikiaskan oleh bahasa Quran mau puasa tapi seperti tercekik deh ya, jadi seperti susah, sulit, gak kuat, cepat pengen buka lagi, itu yutiqu. Yang seperti ini tidak perlu dipaksakan puasa, kata Allah langsung diganti dengan fidyah saja. Fidyah ya, fidyahnya memberikan makan pada orang miskin dengan kadar makan dia selama sehari. Dia 3 hari tidak 3 kali makan dalam sehari, misal maaf ya, misal yang ini 100.000, yang ini 50.000, bisa beda-beda, maka keluarkan sesuai dengan nilainya ya. Tapi ingat, berikan dalam bentuk makanan, ingat ya, bahasa Qurannya makanan ya. Saya sarankan bukan uang tapi makanan ya. Silakan bisa Anda berikan sembako hari ini pada si fulan, berasnya, lauk pauknya. Kalau Anda ingin masak, pastikan yang diberikan juga maaf bisa makan itu. Kadang-kadang Anda kasih makan daging kambing, dia nggak makan kan, itu kan mubazir ya. Anda siapkan, berikan tapi sesuai dengan kadar makannya. Kalau bisa maaf sekali lagi dalam bentuk makanan ya. Anda berikan uang, dibelikan pulsa, kan nggak nyambung ya. Masih untung, kadang-kadang dibelikan rokok ya, nah, itu bahaya, itu bahaya. Time.
Sedapa hukumnya jika 10 Ramadan terakhir kita mabit di masjid, salat malam, doa hingga menangis, apa hukumnya? Apakah untuk perempuan salat syuruk harus di masjid? Taib, hukum beribadah di masjid 10 hari terakhir i'tikaf ya maksudnya, bahkan ada bab khusus. I'tikaf itu disunahkan. Sunnah muakkadah. Apa hukum itu berlaku? Kita belum selesai. Ya? Bagi siapa hukum itu berlaku dan bagaimana cara menjalaninya? Baik. Pertama, hukum ini berlaku bagi setiap muslim dan setiap juga muslimah yang memiliki keluangan dalam menunaikannya sesuai dengan ketentuan syaratnya. Pertama, laki-laki enggak ada persoalan. Enggak ada persoalan. Dia bisa i'tikaf di masjid, umumnya tidak ada masalah, ya. Tapi untuk perempuan setidaknya ada 3 syarat yang melekat. Ini disepakati oleh ahli fikih, ya. 3 syarat yang melekat. Satu, terbebas dari fitnah. Dari fitnah, ya. Jadi jangan sampai misalnya suaminya di rumah, isinya ke masjid. I'tikaf di masjid itu enggak boleh. Enggak boleh, ya. Harus ada mahram yang setidaknya ada atau teman-teman yang sekiranya bisa memberikan rasa aman. Termasuk pakaian. Ya, pakaian. Oh, semangat i'tikaf tiba-tiba bawa pakaian yang maaf ya, ya menampilkan aurat yang tidak pantas dilihat, itu pun tidak baik. Yang kedua, aman dari segi tempat. Ya, ada tempat khusus untuk perempuan. Ini enggak boleh bercampur. Ya, enggak tepat kalau misalnya i'tikaf tapi perempuan laki-laki bercampur, bahkan sekatnya cuma kecil. Ya, Anda kan tinggal di situ. Bagaimana ketika orang sholat lihat Anda juga gitu kan? Kemudian orang lewat lihat Anda istirahat macam-macam, itu enggak boleh. Ada sekat khusus tertentu yang tidak nampak, ya. Dan nampak untuk yang lainnya, tidak terlihat aurat dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang berlaku khusus untuk perempuan. Ya. Sudah aman dari situ, ya. Ada anak yang masih disusui, masih dirawat, perlu perhatian, itu Anda enggak usah i'tikaf. Di rumah saja, ya. Dan Masya Allah, berita baiknya. Kalau mau dicatat silakan di Al-Bukhari nomor hadis 2996, ya. Saya bacakan aja hadisnya. Idza marida al-'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alayhi muqiman sahihan. Masyaallah. Jika seorang hamba memiliki udzur, ya, atau bahkan udzurnya cuma safar, ya, safar. Saya mau safar nih ke Bandung, ya, nanti misal istirahat di kilometer 57, macetnya luar biasa, ya. Biasanya salat sunnah karena situasi harus cepat, ya, maka jamak qasar. Ya. Jama' satukan zuhur dengan asar, misal qasar kurangi rakaatnya dari 4 jadi 2, ya, tunaikan 2, 2. Anda enggak sempat salat sunnah. Itu kata Nabi, walaupun Anda tidak menunaikannya karena terbiasa, itu pahalanya diberikan kepada Anda, tetap dituliskan. Ya, tetap dituliskan, ya. Maka bagaimana dengan seorang perempuan? Misal yang dalam keadaan sucinya selalu beramal, baca Quran, ya, salat sunnah macam-macam, itu dalam keadaan haidnya itu pahalanya dituliskan. Semuanya walaupun ibu tidak mengerjakannya. Demi Allah saya katakan, rugi seorang perempuan kalau dia tidak beramal di masa sucinya, itu saat haidnya cuma pahala fardunya aja. Itu rugi besar. Ya. Nah, kaitan dengan i'tikaf, Nabi menyampaikan di hadis Muslim, Anda temukan kisahnya seorang perempuan Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyampaikan, "Ya Rasulullah, enak jadi laki-laki," katanya. "Ma," kata Rasul, "kenapa?" "Bima, enak sekali. Ya, mau haji enggak usah ada mahram. Mau jihad bisa kapan saja. Mau ke masjid juga bisa nyaman." Ya, kami bagaimana? Kata Nabi, komentar pertama, ini pertanyaan terbaik. Jadi ada sahabat, kata Nabi, tidak ada pertanyaan sebaik yang ini. Kata Rasulullah, sampaikan pada kawan-kawanmu. Padahal Nabi tidak diberitahu kalau dia ini utusan. Di ngobrol dengan teman-temannya, kita berdiskusi begini, sampaikan pada Nabi, ini persoalan kita begini. Kata Nabi, sampaikan pada teman-temanmu, apa yang dilakukan oleh pria-pria di luar rumah, sepanjang kau rida memberikan kebaikan untuknya, maka engkau mendapat pahala yang sama dengan yang mereka kerjakan. Maka kenapa ibu tidak siapkan untuk suami anak yang laki-laki? Nah, i'tikaf dengan ayah, ya. Mama siapkan ini ininya, ini kelengkapan, ini segala yang mama doakan dari sini. Itu Anda mendapatkan pahala yang sama sekalipun tidak menyertainya. Kalau Anda punya over. Nanti saya kisahkan di akhir kalau masih ada waktu, bagaimana seorang perempuan dan suami bisa kompak punya program menghafal Quran padahal di dua tempat yang berbeda. Nanti Anda lihat bagaimana Allah memberikan kemuliaannya. Ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kalau sudah ada di masjid, bagaimana acaranya? I'tikaf itu kan dari kata akaf. Akaf artinya fokus. Fokus pada sesuatu. Ditambah dengan alif dan ta. I'takafa. Usaha yang maksimal untuk fokus. Jadi salah satu faedah i'tikaf itu adalah, salah satu manfaatnya, supaya bisa memfokuskan diri kita untuk kepentingan ibadah saja. Sebab beda di rumah dengan di masjid itu lain. Ya. Antum di rumah, lihat kasur, ingin tidur. Lihat TV, ingin nonton. Apalagi sekarang banyak sekali untuk laki-laki itu. Saya lewat spanduk aja udah ada, nonton bareng Piala Eropa. Ada Copa Amerika, ada macam-macam. Ada bioskop ini pindah ke TV. Anda bayangkan, semua muncul di Ramadan tuh kadang-kadang. Saya enggak tahu itu setan seperti apa yang muncul, ya, sampai-sampai godaannya luar biasa tuh. Masya Allah. Tadi saya lewat ke sini aja. Ah, itu enggak usah disebutkan lah, ya.
ada spanduk-spanduk yang ya bukan muslim tapi bikin acara-acara puasa gitu ya. Kan itu luar biasa gitu ya. Fine. Saya kembalikan, semoga Allah berikan kebaikan pada semuanya. Poinnya adalah Anda ke masjid supaya fokus. Karena ketika Anda ke masjid mau sholat, ya kan? Anda mau tiduran, ternyata yang lain enggak ada yang tidur. Ya kan? Anda mau pegang sesuatu, pegang handphone, yang lain pegang mushaf. Jadi terdorong untuk fokus. Untuk fokus. Nah, karena itu, semua yang dilakukan di masjid sejak Anda menutup pintu masjid, mengatakan Allahumma iftah li abwaba rahmatik, maka semuanya hukum Allah berlaku di situ. Masjid rumah siapa? Baik. Perhatikan sekarang, rumah kita saja ketika masuk, bukankah kita bikin aturan? Boleh enggak saya masuk ke rumah ibu atau bapak misalnya masuk lewat jendela, terus tidur seenaknya gitu kan? Nah, ibu bapak bisa marah. Maka Allah pun punya aturan. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuknya kaki kanan, ada doa yang dibacakan, ada harus sholat dulu dua rakaat, ada baru duduk, ada yang boleh, ada yang enggak boleh dilakukan. Maka pertama kali ketika Anda masuk masjid, mau itikaf, keluarkan aturan-aturan Allah. Ya, apa yang mau dilakukan, apa yang tidak boleh. Termasuk ada ta'lim juga yang enggak boleh dilakukan. Ta'lim yang benar silahkan, yang tidak bagus tidak. Jadi semua yang boleh dilakukan adalah yang memotivasi kita untuk fokus ibadah. Yang tidak fokus jauhkan. Atau yang terlihat seperti fokus tapi mengandung unsur ya. Dipaksa nangis, orang enggak mau nangis, dipaksa nangis, ngapain? Ya kalau mau baca Quran, baca aja. Kalau mau istighfar, istighfar. Jangan mengadakan sesuatu untuk cari sensasi, itu enggak benar. Ya. Termasuk kegiatan yang tidak bermanfaat. Tutur yang tidak bermanfaat, ta'lim yang tidak bermanfaat, ada. Ada, itu kata Nabi. Anda kalau punya Sahih Muslim, ya jilid yang pertama, terbitan Darul Hadith, jilid pertama, halaman 111, ya 111, bab yang keempat, hadis nomor 6, posisi paling kiri sebelah atas, dari Abu Hurairah. Ya. Itu Imam Muslim memberikan judulnya begini, saya bacakan ya, saya bacakan. Babun nahyi, an akhdhi riwayati anil du'afa, bab larangan. Larangan untuk mengambil ilmu riwayat dari orang-orang yang lemah ilmu. Anda bisa bayangkan, ya. Lemah ilmu aja nggak boleh diambil, apalagi yang nggak ada ilmunya. Yang nggak ada ilmunya, ya. Kemarin kok jadi pelawak sekarang jadi ustad. Mohon maaf ya. Kemarin jadi penari sekarang jadi ustad. Ya Anda harus selektif dong. Ya. Harus selektif, harus dilihat. Ya mereka mungkin ingin merubah kan, tapi dalam konteks dia menyampaikan sesuatu kalau tidak ada ilmu nggak boleh diambil. Lemah aja nggak boleh. Ya. Termasuk maaf, Anda pun jangan zalim kepada para ustad. Kalau ustadz bukan di bidangnya, jangan diberikan materinya. Ya, misal, ada ustadz spesifikasi di bidang A, spesialisasi Quran. Jangan Anda kasih hadis misalnya, nggak akan nyambung. Ya, atau Anda kasih fikih, nggak akan nyambung. Bisa keliru nanti. Ya, kecuali memang menguasai di bidangnya. Itu yang paling bahaya. Ya, paling bahaya di situ. Bisa salah nantinya. Kata Nabi, sayakunu fi akhiriz zamani, akan muncul di akhir zaman, dajjaluna kadzabun, ada orang-orang yang biasa berdusta dalam hal agama. Ya, yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Anda akan dengar statement mereka yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, bahkan bapak ibu kalian pun dulu enggak pernah dengar. Ya. Jangankan kita orang jahiliyah aja enggak pernah dengar. Orang jahiliyah tuh enggak pernah dengar. Ya. Agama itu semuanya sama, mengajak pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Itu jangankan kita orang jahiliyah aja enggak pernah dengar. Gitu, enggak pernah dengar. Nah, itu berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, hati-hati dengan mereka, Anda mesti jaga diri. Ya, la yudhillunakum, jangan sampai mereka menyesatkan Anda. Ya, jadi ada yang seperti itu yang tidak baik, termasuk yang tidak berfaedah, itu tinggalkan. Ya. Zamannya Ali bin Abi Thalib sampai Imam Al-Ghazali, itu pernah ada seseorang menyampaikan ta'lim di satu masjid. Ya, ini bukan canda, bukan apa-apa, menyampaikan kalimat yang tidak ada dasarnya. Ya, jadi kayak Israiliyat ya, tidak jelas sumbernya dari mana. Itu dicek lagi oleh Ali bin Abi Thalib, termasuk Imam Al-Ghazali setelah masa yang sama, ya masa yang maaf berbeda dengan situasi yang sama, itu besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi, saking ketatnya, bahwa agama itu bukan mainan. Ya. Bukan mainan. Jadi kalau ada tadi, ya misalnya, taruhlah manfaat yang banyak, ya silahkan saja. Ya, i'tikaf di Masjidil Haram, setelah tarawih pada bangun lagi, pada sholat lagi, itu boleh dilakukan. Ya. Ada hadisnya di hadis muslim, nomor hadis 764, Nabi pernah ditutup dengan witir, diduga fajarnya akan datang, tapi ternyata kelihatan masih gelap. Beliau sholat lagi. Ketika salam dua rakaat, Bilal kemudian azan. Dari situ kata ulama, kalau Anda memang masih ada peluang waktu untuk menunaikan ibadah, setelah ibadah yang lainnya, kalau masih ingin sholat silahkan. Ya, tidak perlu witir lagi. Jadi selesai tutup, selesai. Ya, itu sah dilakukan. Di Mekah, itu kalau 10 malam terakhir kan suka pada bangun. Deh. Suka sholat lagi kalau Anda umrah di 10 terakhir Ramadan. Apa judul buku untuk anak kita supaya terpandaiannya muncul? Baik. Karangannya. Ya, sebelum judulnya, ya kita harus usahakan dulu ya. Baik. Ambil dulu ayat Qur'annya, nanti diturunkan ke bukunya. Ayat-ayat Qur'annya untuk belajar bisa di Qur'an surah ke 9.
ayat 122 cara belajarnya. Kemudian Quran surah ke 58 ayat 11. Al-Mujadalah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabul Ilmi, ya, Kitabul Ilmi nomor 71. Kalau punya kitabnya jilid pertama, ya, itu di sebelah kiri posisinya paling atas. Nomor hadis 71. Hadis Muslim nomor hadis 1389. At-Tirmidzi nomor hadis 2585. 2585 At-Tirmidzi dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Nomor hadis 219. Tayyib. Nanti silakan lihat sendiri. Nah, tadi buku yang tadi saya sebutkan namanya At-Tibyan. Jadi kaidah-kaidah ini dirangkum oleh Imam An-Nawawi dan dari pengalaman beliau 12 kali ikut ta'lim selama sehari. Ya, bukunya namanya At-Tibyan. At-Tibyan, ya. Klik aja, bisa di googling di internet At-Tibyan An-Nawawi, At-Tibyan. Ya. Ini tulisan Latinnya deh. Judulnya agak panjang, At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi Anda klik At-Tibyan pun, kemudian An-Nawawi, itu keluar nanti ya. Ada versi di Indonesia yang versi Arabnya ada dua, yang warna kuning, terbitan Darun Nafais, kemudian yang warna coklat, terbitan Darul Kutub Al-Arabiyah. Ya. Darul Kutub Al-Arabiyah, itu yang di Lebanon, di Beirut. Ya. Ada bahasa Indonesianya, terbitan Al-Qawwam. Ya, Anda boleh pesan, tapi itu belum dijual bebas, harus lewat internet. Ya. Terbitan Al-Qawwam, warna putih. Kalau tidak keliru 215 halaman terjemahannya. Baik. Ah, kalau agak susah, Anda udah dapat buku saya yang catatan penuntut ilmu? Itu saya tampilkan resumenya di situ. Ya, jadi catatan penuntut ilmu nanti kalau belum dapat insyaallah Bu Ayu diingatkan pertemuan selanjutnya nanti coba saya bawakan berapa jumlahnya. Ya mudah-mudahan stoknya masih ada, ya. Nanti silakan bisa dibagikan nanti di pengantar buku itu sebelum ada catatan kami tuliskan di situ, ya. Insyaallah. Baik, ini pertanyaan hampir sama tadi, kalau sedang mengandung kemudian tidak kuat berpuasa, apakah kemudian mengqadha atau kemudian mengganti dengan fidyah? Kalau bahasa Qur'annya sepanjang mampu setelah itu qadha lebih bagus, ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika ada kemampuan untuk mengqadha, maka qadha didahulukan. Ya, qadha didahulukan. Kecuali kalau sambung menyambung menjadi satu, ya. Misal setelah mengandung, melahirkan, menyusui. Ada lagi yang kemarin kasus setelah menyusui mengandung lagi, ya. Nah, itu tidak mudah tuh. Itu tidak mudah, ya. Ada kira-kira double beberapa masa. Nah, itu kata para ulama, ya, dia bisa sebagian menggunakan fidyah, sebagian dia qadha sesuai dengan kadar kesanggupannya. Time. Ustaz, mana yang lebih didahulukan, salat tarawih atau baca Al-Qur'an? Boleh tidak selepas salat Asya kita baca Qur'an tapi tidak mengerjakan salat tarawih? Syukran. Time. Kalau mengerjakan, tidak mengerjakan salat tarawih, dalam arti tidak ditunaikan, itu tidak baik. Karena sunnah itu sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Pahalanya banyak, tadi kami sudah sebutkan manfaatnya, bahkan itu disebut oleh Quran sebagai paket pelengkap puasa. Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 187. Posisi paling kanan, agak ke bawah. Itu ayat cukup panjang gitu ya. Lihat ujung ayatnya. ثُمَّ أَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Kemudian sempurnakanlah puasa itu, sampai dengan menunaikan ibadah malamnya. Ya. Jadi ibadah malam itu menyempurnakan pahala puasa. Bahkan ada yang menyimpulkan, maaf ya, kalau Anda menunaikan puasa di siang hari, malamnya sengaja tidak tarawih, puasa Anda sah, tapi pahalanya nggak sempurna. Ya, pahala tidak sempurna. Nanti, oh ini yang kedua, insya Allah ayat itu, kalau nanti, ini berapa jumlahnya kurang lebih? Maksud saya ada buku yang baru tentang puasa, itu baru dicetak, nanti kalau ada kami akan kirimkan gitu ya, kira-kira berapa jumlahnya nanti kami distribusikan, ya. Soalnya nanti bisa disampaikan, ya Ibu, nanti disampaikan staf kami, ya, nanti mudah-mudahan kami kirimkan. Ada sekitar 200 halaman lebih, itu ada menjelaskan beberapa hal yang tadi ditanyakan, ya. Di tarawih tetap kerjakan, ya. Mana yang paling utama, apakah tarawih atau baca Quran? Paling utama itu tarawih, karena saat Anda tarawih Anda baca Quran juga, Anda baca Quran juga, imam baca, Anda ikut dapat pahala, ya. Tapi kalau Anda baca Quran tidak mengerjakan sama sekali tarawih, Anda cuma baca Quran saja, ya, tidak ada pahala yang lainnya. Kecuali kalau Anda niatkan, misal Ba'da Isya saya mau baca Quran dulu, terus tidur malamnya tarawih, itu boleh. Sah dilakukan, ya. Time.
Jika kita tertinggal rakaat salat sunat tarawih di masjid, sedangkan salat di masjid lebih tersebut cepat, ya, bagaimana jamaah tersebut telah masuk rakaat kedua, rakaat terakhir, ya. Taib. Jika Anda tertinggal salat tarawih, maka yang pertama kita harus sempurnakan salat kita. Pertama, sebelum imamnya salam, maka tidak boleh memulai saf yang lain. Jadi kalau Anda masuk, imam masih misalnya tahiyat, ikut tahiyat, tidak ada masalah. Ya. Kecuali kalau misalnya pas mau salam, Anda tunggu sampai bangkit selanjutnya. Maka ikut rakaat imam dulu. Rakaat imam ikut. Ya. Berapa yang akan Anda tunaikan? Misal Anda mau 11, ya. Imam baru kemudian sudah 8, Anda baru 6. Ya. Silakan ikut, boleh. Ya. Ikut dengan imamnya, sempurnakan sampai dengan tarawihnya. Beliau berjumlah 8, Anda berjumlah 6. Kalau kemudian Anda memilih untuk melengkapinya setelah itu, boleh Anda mundur. Ya, Anda mundur, lengkapi, ya, Anda lakukan selanjutnya, baru kemudian witir dengan terpisah. Tapi kalau Anda ingin tutup witir pun bersama imam, sah dilakukan. Ya, setelah itu malam Anda mau bangun lagi, sholat gak ada masalah. Dan tidak perlu dengan witir lagi. Ya. Apa perbedaannya? Kalau Anda mundur, kemudian Anda lakukan, lanjutkan sholat Anda, lengkapi misal ingin 11, sah sholatnya, tapi tidak mendapatkan pahala yang ada satu nih. Kata Nabi, orang yang sholat sampai dengan imam dia salam, hatta yansarif, maka kutibalahu, dicatatkan baginya, seperti sholat semalam suntuk, sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Jadi kalau bisa, Anda bisa maksimalkan, kalau terlambat silahkan ikuti, ya, imamnya masuk ke situ, Anda bisa sempurnakan kemudian, atau tutup dengan imam, setelah itu Anda bisa bangkit lagi, Anda lanjutkan tanpa witir kembali. Jelas ya? Dan itu pernah dikerjakan, jadi gak ada masalah, dalilnya ada. Ya. Karena belum terbiasa saja ya, karena belum terbiasa. Kenapa bu? Ibu harus sholat isya dulu. Gak boleh menunaikan sholat tarawih. Tidak boleh menunaikan sholat tarawih sebelum menunaikan sholat isya. Tadi saya jelaskan di awal, ya, kalau ibu tadi datang di permulaan, sholat tarawih itu waktunya dikerjakan setelah isya. Setelah sholat isya. Jadi kita sholat isya dulu, baru sholat tarawih. Ya, tidak tepat kalau sholat tarawih dulu sebelum sholat isya. Ya. Ustadz, bagaimana hukum memakai siwak ketika berpuasa? Ah, ini kaidah biasa, umum, termasuk amalan mustahab. Dengan catatan, ya. Bahkan Nabi menyampaikan dalam hal ini, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, ya, inda kulli shalah. Dalam pembahasan ini, Anda bisa lihat di amalan mustahab Kitab Siyam, ya, karangan At-Tirmidzi di halaman ke-28. Tentang bab ini di halaman ke-29 paling bawah, nomor 4. Ya. Kitabnya As-Siyam. Warnanya putih. Tayib, ya. Nah, kata Nabi, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan perintahkan umatku untuk bersiwak setiap kali dia akan sholat. Kata para ulama, di siang Ramadan justru dianjurkan amalan mustahab. Ya. Jadi, amalan-amalan puasa itu, maaf kalau saya agak cepat, ada yang amalan mujawaz yang dibolehkan, jaiz, jaizatus siam. Ada yang makruhatus siam, makruh dilakukan. Ya. Kalau yang boleh, itu artinya nggak ada pahala, nggak ada dosa. Bisa dilakukan saja. Ya. Seperti misalnya kumur-kumur saat wudhu, ya. Kemudian saat di luar wudhu tapi situasi panas luar biasa ingin kumur-kumur boleh. Ya. Tapi kalau menyengaja kumur-kumur nggak ada alasan itu makruh hukumnya. Ya, khawatir nanti sebagian air bisa tertelan. Ya. Lak tiba-tiba ada yang masuk deh. Ya. Itu kan masalah. Ya. Time. Termasuk suntik ini kalau suntik untuk obat itu jais boleh. Ya. Bukan untuk menambah energi ya. Bisa suntik vitamin C atau lain itu bukan. Jadi ada penyakit yang memang harus disuntik. Ya, ada insulin ada macam-macam misalkan harus diberikan itu boleh. Tidak membatalkan puasa. Nah, ada lagi amalan makruh. Kalau dilakukan, dosa sih tidak. Cuman Allah nggak suka. Ya, Nabi tidak suka. Ya, semacam misalnya, maaf, yang masak-masak kebanyakan cium bau masakan. Ya? Atau banyak mencoba apakah asin atau manis. Ya? Atau melembutkan makanan untuk bayi dengan cara dimasukkan ke mulut. Itu makruh masuknya. Nah, ada amalan mustahab. Mustahab itu yang sangat dianjurkan. Berpahala bila dikerjakan, tapi tidak mengandung dosa bila tertinggalkan. Di antaranya bersiwak. Bersiwak, ya. Siwak itu artinya sikat gigi, ya, bersikat gigi. Ya, jadi kayu itu bukan siwak namanya. Kalau kayunya disebut dengan udul arak, ya, kayunya. Kayu digunakan untuk bersiwak. Ya. Jadi Anda boleh menggunakan itu, boleh menggunakan sikat gigi, tapi yang dianjurkan jangan gunakan pasta-pasta yang sekiranya bisa mengumpulkan ludah. Ya. Jadi kalau misalnya Anda gunakan pasta gigi, ya ludahnya misalnya sering banyak terkumpul atau diduga sebagian tersisa akan tertelan, itu makruh hukumnya. Makruh, ya. Baik. Masih ada waktu? 1 menit lagi ya. Bismillah. Ustaz, saya pernah mendengar kalau kita sesama manusia meminta maaf hanya ketika melakukan kesalahan saja, mohon ampunan, minta maaf, hakikatnya hanya kepada Allah. Yeah. Tobat nasuha dan berniat untuk tidak mengulanginya. Apakah bulan Ramadan ini dijadikan untuk meminta maaf kepada sesama
manusia itu diperbolehkan atau bagaimana. Maaf, itu bukan hanya Ramadan, setiap waktu. Ya, kita keluarkan dalilnya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Posisi di mushaf standar paling kanan sebelah atas. Ya. Saya bacakan ayatnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bergegaslah. Ya, segerakan, jangan tunda. Bergegaslah. Ya. Jadi ada sara'a, ada sa'a, itu beda. Ya. Misal Anda yang laki-laki Jumatan, besok kita Jumatan ya. Quran surah ke-62 Jumu'ah ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au. Ya. Di situ fas'au diterjemahkan apa? Bersegeralah, ya. Jika disuruh untuk menunaikan salat Jumat, bersegeralah, bergegaslah. Nah, ini ada ayat Quran surah 3 Ali Imran 133 bunyinya wasari'u, diterjemahkan dengan yang sama, dan bersegeralah. Apa bedanya? Kalau fas'au dalam konteks Jumat, itu artinya bersegera tapi dengan persiapan. Anda mandi dulu. Jadi kalau sudah tahu hari Jumat, 10:30 sudah siap-siap. Kalau nggak sempat pulang mandi, kenakan pakaian terbaik. Ibu bantu suaminya. Ya, siapkan pakaiannya. Ya, Masya Allah. Ketemu orang pakai jas, ketemu Allah biasa saja. Ya, gunakan minyak wanginya, kenakan yang terbaik. Sampaikan, Pak, doakan kami sekeluarga ya. Di antara duduknya khatib dengan naik lagi khutbah 1-2, ada doa yang sangat terijabah. Titip doa untuk anak-anak kita, si sulung sedang ujian. Macam-macam. Dikompak di situ dalam kebaikan. Ya. Tapi kalau wasari'u, itu artinya kerjakan, bergegas, dan gak perlu siap-siap. Ya, bahkan berpikir pun gak usah lah, seketika tunaikan. Ya. Di antara yang harus Anda segerakan tanpa persiapan, itu beristighfar, memohon ampunan. Termasuk ketika punya salah pada orang lain. Kata Allah, bergegas lakukan. Jadi maaf ya, kalau Anda punya kesalahan siang, jangan menunggu malam untuk tobat. Khawatirnya begitu baru direncanakan, sore meninggal. Ya, segerakan. Jadi sifat itu segerakan. Jadi kalau Anda punya salah sebelum Ramadan, jangan tunggu Ramadan. Karena khawatir malaikat maut datang duluan. Ayo pulang yuk, tapi kamu belum minta maaf ayo. Dan bahaya kan kalau begitu tuh. Hati-hati. Ya, jadi gak usah tunggu Ramadan. Nah kalau sekarang Anda sadar saat di Ramadan, punya salah pada orang, segera minta maaf sekarang. Segera, ya. Bukankah di situ disebutkan ya wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddatil muttaqin. Ada orang yang seringkali memohon ampunan kepada Allah, mengevaluasi dirinya, kemudian dia bisa masuk surga seluas langit dan bumi. Ya. Ada seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Di hadis riwayat di Musannaf Abdul Razzaq, riwayat Imam Malik, nomor hadis 20559. Ya. Kalau Anda punya kitabnya, jilid yang ke-11, halaman 187. Dari Anas bin Malik. Mungkin dicetakkan yang lain bisa berbeda. Ya. Ini yang kami temukan. Saya bacakan hadisnya. Ya. Satu kali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabat di Masjid An-Nabawi. Ya. Tiba-tiba beliau berkata begini. Kata Anas bin Malik, فَإِذَا يَقُولُ, tiba-tiba berkata, سَيَطْلُعْ عَلَيْكُمُ الْآنَ مِنْ هَذَا الْفَجِّ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Akan nampak pada kita, pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang lelaki ahli surga. Faidah rajulun min ansarin, tiba-tiba yang masuk seorang lelaki kalangan ansar. Tantasiful yahyatuh min atharil wudhu, janggutnya masih basah dengan air wudhu. Tangan kirinya pegang sandal, masuk mengucapkan salam. Tiga kali diulang-ulang, tiga hari berturut-turut, orang itu saja yang masuk. Abdullah bin Amr bin As tiba-tiba mengikuti orang itu. Menginap di rumahnya sampai tiga malam. Disaksikan malam pertama tahajudnya biasa saja, tidak bangun dia. Tidak serajin yang lain. Bacaan Qurannya tidak sebaik Abdullah bin Mas'ud. Ya, besoknya hari ketiga dia tidak puasa, tidak seperti yang lain. Ketika akan ditinggalkan bertanya, Anda sih punya amalan apa? Sampai disanjung oleh Nabi, ya sebagai ahli surga. Lihat dengan tawadhunya orang ini berkata, ma illa kama ra'ait. Saya tidak punya amalan istimewa kecuali seperti yang Anda lihat. Illa, kecuali saya hanya membiasakan. Sebelum saya tidur di malam hari, saya biasakan memohon kepada Allah untuk menghilangkan sifat iri hati dalam diri saya pada nikmat yang Allah berikan pada orang lain. Dan memaafkan kesalahan orang yang punya salah pada saya. Anda bisa bayangkan. Ya, ibadah biasa saja, tapi sholat juga, puasa, cuma gak terlalu sering. Hanya punya keistimewaan, menghilangkan sifat iri hati pada orang dan memaafkan kesalahan orang. Kata Nabi, ahli surga itu. Ahli surga. Ya. Maka coba kita cek sampai hari ini. Ya, kira-kira, jangan-jangan ibadah ritualnya rajin, sholatnya bagus, puasanya Masya Allah, tapi dengan orang tua belum baik, dengan tetangga belum baik, bahkan di rumah belum baik, kan? Ada celak pada orang lain, ada kata-kata yang belum dengan kelembutan. Kan tidak masuk akal, orang sholat semakin jadi keras. Ya, lisannya semakin kacau, itu tidak bagus. Ya, orang ibadah itu pasti lebih lembut, lebih baik, tipikalnya baik. Ya, coba dicek. Jangan-jangan kita diberikan kesempatan untuk mengevaluasi itu.
Makanya kalimat Qur'annya la'allakum tattaqun. Ingat, ini saya berikan satu informasi. Kalimat takwanya ini diungkapkan dengan kata tattaqun. Terulang sebanyak 19 kali di Qur'an. Ya. Semoga dengan puasa itu orang-orang puasa bisa takwa. Takwa itu semua kalimatnya terulang 115 kali di Qur'an, umumnya terbagi dua. Satu berbentuk ibadah ritual, ya. Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4 itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa amalannya muttaqin itu? Alladzina bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaik ya wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Rajin salat, rajin baca Quran, rajin infak. Jadi kita saat puasa dilatih itu. Baik, yang kedua, takwa kedua itu bentuknya itu hubungan muamalah, hubungan sosial, hablum minan nas. Tadi yang saya jabarkan di Ali Imran 133 sampai 134. Ini dua yang dilatih. Makanya saat kita puasa, kita diminta oleh Allah melalui hadis qudsi di kelisan Nabi, yatruku ta'amahu wa syahwatahu. Kata Nabi, fala yarfuth wa la yajhal. Jangan mencela orang, jangan berkata kotor, tahan nafsu, jangan diprovokasi, gitu kan? Tahan ini. Nah, yang paling menarik, siapa yang berhasil puasanya? Kata Quran tattaqun. Tattaqun itu bentuk fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya tiga makna. Ya, present, continuous, dan future. Di present, ketika dia puasa, ya, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin infak, rajin ngasih orang bukaan, ta'jil, yang rajin ngasih sedekah, macam-macam, saat puasa. Tapi apakah berhasil puasanya? Belum tentu. Belum tentu. Allah ingin melihat, continuous gak? Continue gak? Besoknya bagaimana? Jangan-jangan malam pertama penuh, selanjutnya mulai turun, mulai turun, mulai turun. Kata orang ada kemajuan, sapnya maju, sapnya maju, sapnya maju. Okay? Arti ada yang tidak sempurna. Baik, tidak sempurna. Termasuk future, setelah Ramadan. Jadi kalau Anda ingin mengukur kesempurnaan ibadah puasa, nanti setelah Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang yang lain juga bisa ikutan. Yang gak pernah ke masjid, bisa ke masjid. Yang tidak baca Quran, jarang baca Quran, bisa, Masya Allah, bisa khatam itu. Ya, bisa satu juz per malam. Nanti setelah Ramadan, kelihatan gak? Makanya tattaqun. Dan Allah bisa menutup ayat ini langsung dengan mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, bisa begitu. Tapi ternyata diawali dengan kata la'allakum. Terulang 68 kali dalam Al-Qur'an. La'allakum itu harfu taraji, huruf yang menunjukkan pada harapan yang bisa diraih hanya dengan kesungguhan. Artinya seakan-akan Allah memberi kesan tidak semua orang puasa bisa takwa kecuali yang serius. Yang sungguh-sungguh. Maka ada tersisa hamparan waktu bagi kita untuk serius ya meningkatkan ibadah kita di bulan ini. Barangkali ini kesempatan terakhir kita untuk puasa. Kita tidak pernah tahu kapan kita pulang. Maka tolong maksimalkan. Tayyib, ini terakhir ya. Karena saya harus segera kembali. Kemarin saya tertahan macet 1,5 jam di jalan ya. Jadi ada hak juga di sementara taklim lain yang harus kami isikan. Baik. Yang tidak terjawab sebagian mungkin barangkali bisa ditemukan di buku kami. Tolong Bu Ayu di ini berapa nanti yang bisa kami kirimkan. Mudah-mudahan nanti Anda bisa baca itu. Saya kira berbagian besar pertanyaan ada di situ. Kami bisa jawab ya. Nanti ada fikih singkat Ramadan, ada tafsir dari Quran surah Al-Baqarah 183 sampai 187-nya ya. Baik, ikhlas sekalian, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan nasihat. Pertama, sekali lagi saya memohon, kalau boleh saya memohon, mohon maksimalkan ibadah kita. Jangan sia-siakan Ramadan kita tahun ini. Ya. Maksimalkan dengan ibadah yang tadi kita jelaskan. Ya, khusus untuk yang terakhir siang ini sampai menjelang maghrib, saya mohon maksimalkan dua hal. Ya, satu, evaluasi diri kita, seperti tadi kami sampaikan. Yang kedua, perbanyak sedekah. Ya. Sedekah itu jangan dipahami dengan uang saja, tidak. Setiap kebaikan yang mungkin kita kerjakan. Kalau Anda di masjid temukan yang kotor, cepat ambil, pahalanya banyak. Ya. Yang kedua, ini pesan kami, mohon isi hari-hari dengan yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tinggalkan ya. Kata yang tidak bermanfaat tinggalkan, perilaku yang tidak bermanfaat tinggalkan ya. Tiket ke surga semakin mahal sekarang. Kalau Anda mengira sudah cukup bekal Anda, ada yang lebih hebat. Ada anak sudah 4 tahun sudah hafal Quran. Coba kali-kali lihat tuh siang-siang bagaimana anak-anak kecil kita sudah mulai hafal Quran, sudah dekat dengan Allah, sudah mulai mau sholat berjamaah padahal belum balik kan. Maka bandingkan dengan kita yang sudah diberikan usia berlipat-lipat dari situ, berapa Quran yang sudah kita amalkan, sudah kita hafalkan, sudah kita bacakan. Terakhir, ini sesuatu yang sangat penting. Tolong rencanakan dulu amalan Anda sebelum dikerjakan. Kalau hari ini nggak punya rencana, besok rencanakan. Ya, misal, besok saya mau sholat berjamaah di mana? Berapa ayat Quran yang saya bacakan? Berapa ayat yang saya hafalkan? Mau sedekah berapa? Maka itu akan menjadi hal yang paling utama. Ya. Di hadis yang keempat di kitab Siyam Al-Bukhari, itu Nabi pernah menyampaikan. Ibu pernah tahu tidak? Kalau orang rajin puasa, puasanya benar, masuk surganya lewat pintu apa? Ar-Rayyan.
Tapi orang juga harus paham bahwa ada pintu sholat, ada pintu tahajud, ada pintu sedekah. Nabi memberikan isyarat, kalau bisa saya tanya dulu, mana yang paling utama saat di surga nanti? Pintu puasa, pintu sedekah, pintu sholat, atau pintu jihad? Di ahli sholat akan dipanggil lewat pintu sholat, ahli puasa dipanggil lewat pintu puasa, ahli jihad dipanggil lewat pintu jihad. Mana yang paling utama? Pintu mana? Yang paling utama, usahakan semua pintu itu berebut memanggil kita. Lakukan ibadahnya. Itu yang ditanyakan Abu Bakar. Ya Rasulullah, apakah ada yang utama? Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Kata Nabi, ya. Dan saya berdoa semoga kamu termasuk dari bagiannya. Ya. Jadi, mohon maksimalkan sepanjang ada amalan, amalan bisa kita kerjakan. Bila ada benar dari kami, itu hakikatnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dari saya, itu milik saya pribadi. Tolong maafkan saya, sampaikan di mana kelirunya supaya saya bisa koreksi, bisa kami tangisi, dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat ustaz yang lebih baik. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Jumpa kembali setelah Syawal, mungkin di bulan Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.